Oh tidak, alam mimpi seseorang dipenuhi dengan perasaan dan emosi orang tersebut. Saat ini tawa anak bintang tujuh membuatku merasa bahagia, ini pertanda bahwa perasaan dalam mimpi itu semakin mempengaruhi diriku. Di dalam alam mimpi anak bintang tujuh, Fang Yuan merasa tidak enak. Dia memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, dia secara alami mengetahui bahaya alam mimpi. Jika dia tidak berhati-hati, ahli hebat Gu Immortal bisa tersesat di alam mimpi dan mati. Saat ini, Fang Yuan belum jatuh terlalu dalam ke alam mimpi. Cara terbaik untuk keluar adalah dengan menggunakan rasa sakit yang hebat untuk mi dirinya sendiri. Tapi dia adalah zombie abadi, dia tidak merasakan sakit. Jika bukan karena fakta bahwa dia mempertahankan rasa sakitnya saat mentransplantasikan sayap kelelawar padat yang sebenarnya, dia mungkin telah jatuh sepenuhnya ke alam mimpi Star Constellation Immortal Venerate. Pertemuan tadi sungguh sangat mendebarkan. Syukurlah, Fang Yuan memiliki pengalaman hidup sebelumnya. Dia segera menyadari bahwa ini adalah alam mimpi dan ingin pergi sebelum jatuh ke dalamnya. Syukurlah, dia memiliki sayap kelelawar yang benar-benar kokoh. Rasa sakit yang hebat akibat peledakan diri melampaui kekuatan mimpi Star Constellation Immortal Venerate. Fang Yuan didorong keluar dari mimpi yang mulia abadi peringkat 9. Namun Fang Yuan baru saja melarikan diri dari sarang harimau ketika dia jatuh ke sarang serigala. Seven Star Child adalah gu immortal peringkat 8. Dia tidak terkenal tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Baik itu Fang Yuan di kehidupan sebelumnya atau Fang Yuan di kehidupan saat ini, dia jauh lebih unggul dari mereka. Fang Yuan tidak lagi memiliki rasa sakit yang bisa diandalkan, dan untuk sesaat, dia merasakan ketidakberdayaan, seperti sedang menunggu kematian. Tidak, pasti ada jalan, pasti ada jalan, mulut Fang Yuan kering, dia mengepalkan tangannya dengan gugup. Hem. Merasakan tinjunya yang terkepal, mata merah Fang Yuan bersinar terang, dia sangat gembira, ada kemungkinan. Meskipun Seven Star Child berada di peringkat delapan, dia masih jauh dari Star Constellation Immortal Venerate. Dalam mimpi Star Constellation Immortal yang mulia, saya tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dalam mimpi Seven Star Child, aku belum sepenuhnya kehilangan kemampuanku untuk bergerak. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengangkat tangannya dengan susah payah. Rasanya seperti sebuah gunung menekan tangannya; gerakan sederhana mengangkat lengannya menjadi sangat sulit. Sekarang, bangkitlah untukku! Bangkitlah untukku! Mata Fang Yuan hampir terbuka. Dia menatap lengan itu dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah sekian lama meminum secangkir teh, akhirnya dia mengangkat tangannya ke sudut kanan. Kemudian, dengan susah payah, dia mengulurkan kelima jarinya dan mengumpulkan sekelompok cahaya bintang di tengah telapak tangannya. Di dalam cahaya bintang, ada bor es kecil yang tak terhitung jumlahnya. Suara berderak terdengar terus-menerus. Cahaya bintang biru menyinari sekeliling dengan warna biru dingin. Melihat bola cahaya bintang ini, Fang Yuan merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang kuat. "Tidak bagus, aku telah dibangkitkan dengan kebahagiaan yang sama. Semakin aku terpengaruh oleh mimpi itu, semakin aku kehilangan kemampuan untuk bergerak." Fang Yuan bereaksi dan dengan cepat menekan emosi di dalam hatinya. Benar saja, seperti dugaannya, mobilitasnya telah sangat berkurang. Awalnya, dia masih bisa mengangkat tangannya, tapi sekarang dia hanya bisa menggerakkan jarinya. Gugusan cahaya bintang yang dengan susah payah dia padatkan di tangannya adalah harapan terakhirnya. Pemandangan mimpi yang tersembunyi tidak dapat diserang dengan cara biasa, namun alam mimpi tanduk ini berbeda. Sudah termanifestasi, selain mengganggu objek luar, ia juga akan diganggu dan dihancurkan oleh objek luar. Meskipun alam mimpi tanduk ini berisi mimpi yang mulia, konstelasi bintang abadi dan anak bintang tujuh itu sangat berharga, dan sayang sekali jika dihancurkan, Fang Yuan akan kehilangan nyawanya jika dia tidak melakukan ini. Dia tidak punya pilihan selain membuat pilihan ini. Fang Yuan mengerahkan seluruh kekuatannya; kelima jarinya bergetar saat debu bintang bor es di tengah telapak tangannya perlahan terbang keluar, membawa harapan Fang Yuan. Debu bintang bor yang sedingin es itu perlahan menghantam punggung anak bintang tujuh. "Hahaha, aku berhasil!" Ketujuh bintang itu aku gabungkan menjadi satu. Hahaha, <laughs> ah! Tawa anak bintang tujuh tiba-tiba berakhir. Dia tiba-tiba berbalik, tetapi tubuhnya sudah hancur seperti cermin. Fang Yuan hanya melihat profil sampingnya yang tampan, tetapi seluruh citranya benar-benar runtuh. Kesempatan bagus! Tubuh Fang Yuan tiba-tiba menjadi ringan, seolah-olah gunung tak kasat mata yang menekannya tiba-tiba bergeser. Fang Yuan mendapatkan kembali mobilitasnya dan segera mundur. Jika dia tidak mundur sekarang, ketika alam mimpi pulih, semuanya sudah terlambat. Namun mimpi Seven Star Child jauh lebih rapuh dari apa yang diperkirakan Fang Yuan. Bukan hanya sosok anak bintang tujuh yang hancur, bahkan awan di sekitarnya dan bulan purnama di langit pun dengan cepat hancur. Dalam beberapa kedipan mata, alam mimpi anak bintang tujuh ini lenyap sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Debu bintang bor es milikku tidak kuat, hanya dapat menghancurkan sosok anak bintang tujuh untuk sementara waktu, dan akan pulih dengan cepat. Tunggu, situasi ini, mungkinkah? Fang Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Seolah menanggapi pikirannya, raungan tajam tiba-tiba meletus dari aula bintang ke-8, gelombang suara menimbulkan gangguan, siapa itu? Siapa yang mengganggu tidurku? Di kedalaman bintang ke-8 yang suram, di singgah sana yang tinggi, dua mata biru cerah tiba-tiba bersinar. Kemudian, zombie abadi dengan perawakan orang normal tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar, matanya yang marah menyapu sekeliling, lalu menatap Star Lord Wan Siang, Hei Lulan, dan Fang Yuan. Pada saat itu, hati Fang Yuan sangat khawatir. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus menendang ke belakang, dia bahkan tidak punya waktu untuk berbalik, dia langsung bergegas keluar dari Aula Bintang. Jadi anak bintang tujuh tidak mati, tapi berubah menjadi zombie abadi. Pantas saja rusur gawi tidak muncul. Hei Lulan, aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Fang Yuan menggertakkan giginya, sebelum pergi, dia menembakkan debu bintang bor es lainnya ke arah Hei Lulan. Reptil, kamu mendekati kematian. Zombie abadi anak bintang tujuh pertama kali tiba di samping Raja Bintang Wan Siang. Dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjak punggung Star Lord Wan Siang. Ledakan. Dengan suara yang sangat besar, sebuah lubang langsung ditendang keluar dari Aula Bintang ke-8, seluruh dada Star Lord Wan Siang hampir terinjak ke dalam ketiadaan. Tubuhnya yang babak belur seperti bintang jatuh yang ditendang dan dihempaskan ke dalam hutan. Zombie abadi anak bintang tujuh mengambil langkah besar dan berjalan menuju Heilulan. Tapi Heilulan telah diserang oleh debu bintang Bor Es, di bawah rangsangan ganda yaitu rasa sakit dan dingin yang hebat, dia nyaris lolos dari alam mimpi Star Constellation Immortal Venerate. Zombie abadi anak bintang tujuh tertawa sinis, ketika dia berada 50 hingga 60 langkah dari Heilulan, dia mengulurkan tangan kirinya dan mendorong. Heilulan belum bereaksi, dia tanpa sadar mundur sambil mengangkat tangannya untuk menghalangi. Pada saat berikutnya, pilar cahaya bintang besar keluar dari tangan zombie abadi anak bintang tujuh tanpa suara. Jurus Pembunuh Abadi, Pilar Bintang Bilau. Pertahanan Heilulan dengan mudah dihancurkan oleh pilar cahaya bintang dalam beberapa kedipan mata. Untungnya, Heilulan mendapatkan momen penting untuk mengatur napas, dia dengan cepat mengubah arah. Star Bilau Pilar adalah serangan garis lurus, Heilulan nyaris lolos dari kematian, dia segera mundur setelah melarikan diri dari pilar cahaya. Zombie Abadi Anak Bintang Tujuh ragu-ragu sejenak sebelum memutar tangan kirinya dan menyesuaikan arah pilar cahaya. Hei Lulan mengelak ke kiri dan ke kanan, melewati pilar bintang yang mengepul beberapa kali. Bahkan jika dia terkena pilar cahaya, itu tidak akan bertahan lebih dari tiga tarikan napas. Setelah puluhan napas waktu, pilar cahaya bintang di tangan anak bintang tujuh menghilang, Hei Lulan berhasil melarikan diri dari aula bintang ke delapan, dia dengan cepat turun menuju hutan di bawah. Ketika Heilulan tiba di sisi Fang Yuan, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil melarikan diri dan mempertahankan hidupnya. Dia tidak memiliki metode pertahanan yang kuat, bahkan dengan jalur kekuatannya, kemampuan pemulihan abadi yang ekstrim, dia tidak berani terkena pilar cahaya selama empat napas waktu. Retretnya sebelumnya seperti menari di sitar kematian, jika terjadi kecelakaan, dia akan mati setelah empat tarikan napas. Fang Yuan meraih lengannya dan menariknya ke dalam hutan. "Ayo pergi!" Zombie abadi, anak bintang tujuh, telah terlalu lama berada di alam mimpi. Dia berada dalam keadaan tidak normal, hanya ada sedikit pemikiran di benaknya. Pemikirannya menjadi kaku, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpikir normal. Hei Lulan diseret oleh Fang Yuan, sosok mereka disembunyikan saat mereka diam-diam bergerak di sekitar pepohonan satu demi satu, berlari liar di hutan lebat. Dia masih bingung, dia terus bertanya, alam mimpi. Konstelasi bintang yang mulia abadi yang saya lihat sebelumnya juga merupakan alam mimpi. Apa itu alam mimpi? Tiba-tiba, kata-kata Hei Lulan membeku, dia melihat bekas debu bintang bor yang sedingin es di tubuhnya dan berteriak dengan marah, Fang Yuan. Anda benar-benar menyerang saya. Diam, saya menyelamatkan Anda, tanpa debu bintang bor saya yang sedingin es, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari alam mimpi Star Constellation Immortal Venerate. Jika Anda tidak bereaksi tepat waktu, Anda pasti sudah terbunuh oleh gerakan pembunuh abadi zombie abadi anak bintang tujuh. Fang Yuan bahkan tidak menoleh saat dia menjawab dengan nada yang kejam. Hei Lulan tertegun, tapi segera menerima penjelasan Fang Yuan. Orang yang ambisius selalu curiga, Hei Lulan tidak mempercayai Fang Yuan, tapi dia percaya pada aliansi Gunung Salju yang dia dirikan bersama Fang Yuan. Aliansi tersebut menetapkan bahwa sekutu tidak boleh saling menyakiti atau menyerang satu sama lain. Ketika satu pihak dalam bahaya, sekutu harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Jika debu bintang bor es milik Fang Yuan adalah serangan yang dimaksudkan untuk menyakiti Hei Lulan, dia pasti sudah lama mati. Sekarang dia melihatnya berlari begitu cepat hingga lengannya sakit, Hei Lulan mengerti dan berusaha melepaskan diri dari lengan Fang Yuan, aku bisa berjalan sendiri. Setelah berhenti sejenak, Hei Lulan mengikuti di belakang Fang Yuan dan melanjutkan, saya akan mengingat kebaikan Anda dalam menyelamatkan hidup saya, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda ketika kami kembali, Anda pasti akan puas. Tapi apakah alam mimpi itu? Saya adalah jalur kekuatan besar yang sangat abadi, bagaimana saya bisa jatuh ke dalamnya tanpa perlawanan apapun? Alam mimpi? Alam mimpi? Apakah itu alam mimpi dikurang dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari? Apakah ini ada hubungannya dengan mimpi besar yang mulia abadi? Juga, kenapa kamu terburu-buru? Kami telah memperbaiki perjalanan abadi. Diam, Fang Yuan memarahi, tapi terus bergerak cepat. Dia telah kehilangan sayap kelelawar aslinya, kecepatannya telah menurun drastis. Serangga yang menyerang wilayahku, kamu layak mati. Pada saat ini, suara marah zombie abadi anak bintang tujuh terdengar dari langit. Fang Yuan dan Hei Lulan mengangkat kepala saat mereka berlari, hanya untuk melihat bahwa zombie abadi anak bintang tujuh telah terbang keluar dari aula bintang ke-8, perhatiannya tertuju pada medan perang batu yang bergulir di langit. Mau bagaimana lagi, Medan perang batu yang bergulir terlalu besar di langit, itu seperti tumor raksasa di surga gua langit berbintang, itu menarik terlalu banyak kebencian. Zombie abadi anak bintang tujuh berpikir sejenak sebelum mengulurkan tangan kirinya dan menembakkan pilar bintang raksasa. Jurus pembunuh jalur bintang tingkat abadi mendarat di medan perang batu yang bergulir. Medan perang Rolling Stone bergetar hebat beberapa kali, tapi tidak rusak. 732. Zombie Abadi, anak bintang tujuh, tercengang karena serangannya tidak dapat menghancurkan tumor ganas ini. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang lebih marah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekan ke arah medan perang batu yang bergulir. Seiring dengan gerakannya, tangan raksasa Cahaya Bintang yang besar dan megah segera mengembun dan menghantam medan perang batu yang bergulir dengan kekuatan yang besar. Itu adalah gerakan pembunuh Abadi lainnya. Di bawah serangan dua gerakan pembunuh Abadi, medan perang batu yang bergulir mulai retak. Dari retakan besar, pemandangan di dalam medan perang bisa dilihat, tapi itu belum runtuh. Fang Yuan melihat ini dan dengan cepat mengalihkan pandangannya, dia terus berlari. Hei Lulan menghela nafas, dia melepaskan sebagian besar kekhawatirannya, baiklah, zombie abadi anak bintang tujuh bersaing dengan si Lei, ini yang terbaik. Fang Yuan, kenapa kamu lari? Untuk menyelamatkan seseorang. Jawaban Fang Yuan sederhana dan singkat. Hei Lulan semakin penasaran, selamatkan siapa? Pada saat ini, Fang Yuan kebetulan berbalik ke tebing, dia menginjak tebing dan menunjuk jauh, itu dia. Hei melihatnya dan melihat Gu Immortal tergeletak di atas tumpukan pohon dan batu yang patah, itu adalah jalur bintang Gu Immortal. Keduanya datang ke sisi Star Lord Wan Xiang, dada yang terakhir memiliki lubang besar, tidak hanya melewati depan dan belakang, seluruh dadanya hilang, hanya ada sedikit daging yang menghubungkan kedua sisi. Cedera yang begitu parah membuat Hei menghirup udara dingin dalam-dalam. Inilah kekuatan hentakan zombie abadi anak bintang tujuh. Fang Yuan berjongkok, delapan lengannya bergerak mengelilingi mayat Star Lord Wan Xiang satu demi satu. Setelah beberapa saat, Fang Yuan menghela nafas kecewa, berpikir, meskipun lukanya sangat parah, selama dia bersedia mengeluarkan sejumlah uang, dia bisa pulih. Namun jiwanya sudah tersedot ke alam mimpi. Kecuali kita menghancurkan alam mimpi Star Constellation Immortal Venerate, jiwa Gu Immortal ini akan tersesat di alam mimpi, atau berubah menjadi alam mimpi lain. Hei Lulan berdiri di samping, juga menggunakan investigasi Gu untuk mencari. Dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, dia tidak bisa diselamatkan, seluruh jiwanya hilang secara misterius. Apakah karena alam mimpi itu? Jika aku tidak diselamatkan olehmu, apakah aku akan berakhir seperti dia? Sayang sekali, Fang Yuan bergumam, tangannya tidak berhenti bergerak. Jika dia masih hidup, kita tidak hanya bisa mendapatkan informasi penting darinya, tapi kita juga bisa mendapatkannya dari dia. Selain itu, kami dapat menggunakan perbudakanmu, Gu Abadi, untuk menjadikannya salah satu dari kami dan bekerja untuk kami. Ia bahkan dapat berkomplot melawan si Lei. Siapa tahu, kami mungkin dapat membunuh si Lei tanpa mengambil risiko apapun. Kami dapat menyingkirkan diri kami sendiri. Dan dapatkan manfaat sebesar-besarnya. Hei, kamu mendengarkanku atau tidak? Hei, Lulan menghentakkan kakinya dengan marah. Jika kamu begitu bebas, kenapa kamu tidak membantuku menutup lubang abadi di tubuhnya? Kata-kata Fang Yuan langsung menarik perhatian. Hei, Lulan, ini adalah tanah terberkati peringkat enam. Hei, Lulan, dengan cepat membungkuk dan menyelidiki dengan indera keilahiannya, tetapi indera keilahiannya hanya bisa bergerak di sekitar pinggiran celah abadi, tidak bisa masuk. Dia meninggal, meninggalkan obsesinya saat ini. Tanah yang diberkati memiliki semangat tanah. Delapan lengan Fang Yuan tidak berhenti bergerak, terus-menerus menanam segala jenis cacing gu pada mayat Star Lord Wan Siang. Cedera Star Lord Wan Siang pulih dengan cepat. Saya, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Hei Lulan sekali lagi terkejut dengan metode Fang Yuan yang tak ada habisnya dan mempesona. Alis Fang Yuan berkerut erat saat dia berkonsentrasi, menyegel tanah yang diberkati sangat merepotkan, untungnya, roh tanah baru saja terbentuk. Saya tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini, saya tidak memiliki cukup cacing gu sekarang. Anda perlu memantau situasi di atas, dan juga berkomunikasi dengan Joel Yelowskis untuk membeli cacing gu ini. Ingat, tidak ada satupun yang hilang. Mengatakan demikian, Fang Yuan mentransmisikan akal sehatnya. Saya mengerti, Hei Lulan menerima daftar detailnya dan memasang ekspresi serius. Dia berdiri di samping Fang Yuan, bertindak sebagai pengawalnya, sambil segera berkomunikasi dengan Joel Yelowskis di dalam celah abadi miliknya. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu yang diberikan Fang Yuan untuk meminta bantuan dari perilisan. Bam-bam-bam di langit, zombie abadi anak bintang tujuh masih menyerang tanpa henti. Gerakan pembunuh abadinya dilepaskan seolah-olah tidak memerlukan biaya apapun. Medan perang batu yang bergulir tidak dapat menahan beban dan akhirnya berhasil ditembus. Medan perang runtuh, naga zombie itu seperti ular mati, terluka parah saat jatuh dari langit dengan lemah. Si Lei yang menyebabkan akibat seperti itu tidak dalam kondisi baik. Ia dipenuhi luka-luka, terutama yang ada di dadanya, memanjang dari tulang belikat hingga pinggangnya. Begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Si Lei bernapas dengan kasar, wajahnya pucat. Masih ada api mayat berwarna abu-abu putih yang menyala di tubuhnya. Untuk mengalahkan naga zombie, dia telah membayar mahal dan menderita luka berat. Tapi semakin berat lukanya, semakin besar niat bertarungnya. Melihat zombie abadi anak bintang tujuh yang lebih kuat dari naga zombie, ahli gu immortal dari kombat immortal Sek ini tertawa keras. Dia tidak menunjukkan rasa takut atau panik, malah niat bertarungnya semakin membara. Penyusup, mati, suara zombie abadi anak bintang tujuh mengguncang langit, dia menunjuk ke arah si Lei tanpa ekspresi. Jurus pembunuh abadi, jari bintang. Pada saat yang sama, si Lei tersenyum jahat, telapak tangannya terbanting ke bawah. Jurus pembunuh abadi, surga yang menghancurkan bumi. Kedua jurus mematikan ini merupakan metode ofensif yang sangat kuat dan memiliki waktu persiapan yang singkat. Jari telunjuk zombie abadi Seven Star Child tiba-tiba meledak dengan cahaya bintang, ia merobek langit dengan kecepatan kilat, menusuk dada si Lei. Batu besar itu juga menekan tubuh zombie abadi anak bintang tujuh. Dengan suara keras, zombie abadi anak bintang tujuh dihempaskan ke tanah, dia terkubur di bawah gunung kecil. Darah muncrat dari dada si Lei. Tubuhnya bergoyang keras beberapa kali, dan dia hampir terjatuh, namun pada akhirnya, dia tetap melayang di udara. Hati si Lei bergetar, serangan tadi sangat cepat, jika dia tidak menghindar pada saat genting, jantungnya akan meledak. Lukanya dipenuhi tanda dao jalur bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan di dekat jantungnya, darah terus muncrat. Gufana biasa tidak berguna, bahkan gerakan pembunuh penyembuhan Fana pun tidak berguna. Tapi, si Lei masih memiliki gu immortal Healing bersamanya di bawah penyembuhan immortal gu luka-luka. Si Lei dengan cepat disembuhkan, darahnya berubah dari muncrat menjadi mengalir perlahan. Dia baru saja mengobati luka-lukanya ketika batu yang menekan zombie abadi anak bintang tujuh runtuh. Tangan cahaya bintang raksasa terbang, menghancurkan batu itu, dan membuat pecahannya beterbangan. Mengaum, zombie abadi anak bintang tujuh meraung, tubuhnya ditutupi jubah berbintang yang cerah. Dengan suara keras, dia terbang menjauh, meninggalkan bayangan di tempat. Kekuatan besar menyebabkan tanah di bawah kaki zombie abadi itu retak, membentuk kawah melingkar. Murid Silei menyusut, dia terkejut dengan ledakan kecepatan tiba-tiba dari Seven Star Child. Silei baru saja mengaktifkan Immortal Fu pertahanannya, ketika dengan suara keras, zombie abadi anak bintang tujuh menabraknya. Pertahanan gua abadi hampir runtuh, Silei memuntahkan seteguk darah, pandangannya berputar saat dia dikirim terbang. Oh tidak, ini adalah gerakan mematikan yang abadi. Silei mendengar suara angin, dia membuka matanya dengan susah payah. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mendengar suara. Silei berbalik dengan susah payah. Dia melihat zombie abadi anak bintang tujuh mengenakan jubah cahaya bintang, menembus awan, muncul di sampingnya lagi. Zombie abadi anak bintang tujuh terbang bersama Silei. Saat itu, zombie abadi mengulurkan tangan kirinya dan meraih kepala Silei. Jurus pembunuh abadi, pilar bintang Bilau Ledakan. Pilar cahaya besar menembus awan, langsung menembus puncak gunung, menyebabkan area yang luas runtuh, debu berserakan di mana-mana sesosok jatuh dari langit seperti karung pecah. Itu adalah si Lei. Dia telah terkena pilar bintang mengepul selama 15 napas waktu, tetapi tidak mati, dia masih memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Namun, seluruh kepalanya hangus hitam, dan fitur wajah tiga dimensi awalnya kabur, seperti lilin yang meleleh. Mengaum. Si Lei membuka matanya, pupil emasnya bersinar dengan cahaya ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia diliputi amarah, dia akhirnya menggunakan kartu truf terhebatnya. Jalur Bumi, Jalur Transformasi, Gerakan Pembunuh Abadi Ganda, Transformasi Monyet Abadi Wang Leisan. Zombie Abadi Anak Bintang 7 menyerang ke depan, namun terdorong mundur oleh semburan cahaya kemasan yang tiba-tiba. Setelah pancaran sinar kemasan yang menembus langit menghilang, seekor kera raksasa dengan tinggi 15 kaki terungkap. Kera itu ditutupi bulu emas, seperti mengenakan baju besi emas. Otot-otot di tubuhnya menonjol seperti batu. Pupil emasnya yang besar tidak memiliki emosi, memancarkan aura agung. Dengan acuh tak acuh, mencerminkan sosok zombie abadi, anak bintang tujuh, ia memiliki sepasang tangan raksasa dengan kuku merah yang tajam seperti pedang. Jika direntangkan, tampak seperti dua cakar yang menyeramkan. Sudut mulutnya terbuka, taringnya tumbuh dalam sekejap. Taring tajamnya terlihat, seolah-olah dewa iblis telah turun ke dunia fana. Di satu sisi adalah raja kera abadi raksasa, di sisi lain adalah zombie abadi yang terbangun mengenakan jubah bintang. Keduanya saling berhadapan, tetapi tidak bergerak. Pikiran Hailulan terguncang. Dia tahu jika keduanya tidak bergerak, pertempuran pasti akan menghancurkan bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak Fang Yuan. "Cepat, situasinya menjadi lebih merepotkan. Baiklah, baiklah, tapi tanpa immortal gu, saya hanya bisa bertahan selama tujuh menit." Setelah waktunya habis, aperture abadi perlu berakar. Fang Yuan sangat sibuk hingga kepalanya pusing, delapan lengannya perlahan menghentikan gerakannya yang mempesona. Dia menghirup udara keruh, melihat ke langit, Raja Kera Abadi yang agung dan zombie abadi anak bintang tujuh yang berbintang memasuki pandangannya. Pupil emas Raja Kera Abadi bergerak, menggunakan sudut matanya untuk melihat di mana Fang Yuan dan Hei Lulan berada. Metode penyamaran Fang Yuan tidak menipu si Lei dalam kondisinya saat ini. Murid Fang Yuan menyusut, dia mengetahuinya. Cepat simpan mayatnya. Hei Lulan memasang ekspresi serius. Dia dengan cepat meraih salah satu kaki Raja Bintang Wan Siang dan melemparkannya ke dalam lubang abadinya. Pada saat ini, zombie abadi anak bintang tujuh tiba-tiba meraung ke arah langit. Suara serulingnya menyebar ke seluruh dunia. Pilar cahaya bintang jatuh dari langit. Binatang buas terpencil keluar dari pilar cahaya bintang, beruang berlian, tikus pedang terbang, anjing pemburu bintang, renggiling emas. Setelah zombie abadi anak bintang tujuh memikirkannya, dia akhirnya mulai menunjukkan keunggulan gua surga. Dia memindahkan binatang buas terpencil dari tujuh ruang ke dalam, bersiap untuk mengeroyok mereka. Melihat ini, Fang Yuan mengaktifkan Fixed Immortal Travel tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Raja Kera Abadi berubah. Hei Lulan memasuki celah abadi Fang Yuan, setelah beberapa saat, keduanya menghilang di tempat. Perjalanan abadi yang tetap, zombie abadi. Fang Yuan, tiga kata muncul di benak Raja Kera Abadi, zombie abadi anak bintang tujuh menyerang ke depan lagi, tidak peduli betapa beraninya si Lei, dia tidak akan cukup bodoh untuk terus bertarung. Dia terbang ke bawah dan berlari menuju pohon daging yang berjalan, memasukkan kedua bagian itu ke dalam lubang abadinya. Astaga! Cahaya bintang menembus langit, menembus tubuh besar Raja Kera Abadi. Itu adalah jurus pembunuh abadi anak bintang tujuh, satu jari bintang. Si Lei terkena gerakan ini, tetapi tubuhnya hanya bergetar sedikit sebelum dia menyerang mayat babi hutan terbang itu lagi. Dia sudah punya niat untuk mundur, dia ingin mendapat untung terakhir sebelum pergi. Dia menahan rentetan serangan zombie abadi anak bintang tujuh, berlari menuju angin astral yang menerbangkan mayat babi surgawi dan meraihnya, namun dia tidak meraih apapun. Apa? Si Lei terkejut, melihat Gufana yang hancur di tangannya. Dia tertegun sejenak sebelum meledak marah. Itu pasti ulah Fang Yuan. 733 Raja Kera Abadi si Lei terkena pilar bintang yang mengepul, dengan suara yang keras, dia terjatuh dengan keras ke tanah, jatuh tertelungkup terlebih dahulu. 23 WX sama dengan. Dia meraung marah, memuntahkan lumpur di mulutnya, dia segera bangkit. Si Lei tidak peduli dengan zombie abadi anak bintang tujuh di langit, memikirkan mayat kelelawar iblis bintang terdekat, dia bergegas menuju lokasi dalam ingatannya. Saat dia berlari, dia merobohkan pohon dan meratakannya. Di kejauhan, dia melihat mayat kelelawar setan bintang. Itu masih ada di sana, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Us. Pada saat ini, tiga lampu emas terbang di langit. Lampu emas itu sangat cepat dan lincah, mereka adalah tiga tikus pedang terbang. Silei mendengus dingin, tidak mau melawan. Dia mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya. "Dentang, dentang, dentang, dentang!" Kuku tikus pedang terbang itu sepanjang pedang. Mereka mencakar keras tubuh besar Raja Kera Abadi, namun tidak ada darah. Sebaliknya, mereka terhalang oleh bulu monyet emas yang tampak lembut. Suara benturan logam terdengar. Bentuk transformasi Silei memiliki pertahanan yang luar biasa sejak awal. Tiga tikus pedang terbang tidak membiarkan Silei pergi. Mereka kecil dan gesit. Mereka mengikuti dari dekat, mencakar, dan menebas tubuh Raja Kera Abadi. Gumpalan bulu monyet berjatuhan dari tubuh Silei. Kemanapun Silei pergi, bulu monyet akan berjatuhan. Brengsek, Silei mengutuk, dia menggerakkan ekor monyetnya, menciptakan gambar cambuk emas di belakangnya. Tikus pedang terbang, terbang terkena ekor monyet, setelah terbang keluar, mereka akan terbang kembali dan mengganggu Silei. Saat mereka hendak mencapai mayat kelelawar iblis bintang, seekor beruang berlian berlari mendekat. Enyah, Silei sangat marah, dia mengepalkan tangannya. Dia mengayunkan lengannya, tinjunya menyapu secara horizontal. Kekuatan kasar yang sangat besar benar-benar menyapu bersih beruang berlian yang berat itu. Beruang berlian itu terbang dalam jarak dekat di udara. Ia menabrak setengah jalan ke atas gunung, menggeram tubuhnya gemetar. Meskipun retakan terlihat pada tubuhnya yang seperti berlian, ia berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Binatang buas yang terpencil sebagian besar memiliki kekuatan hidup yang kuat, kulit tebal, dan daging tebal. Si Lei tidak ingin membuang waktu dengan beruang berlian itu, dia hanya ingin mendapatkan kembali rampasan perangnya. Dia menanggung pelecehan dari tikus pedang terbang. Akhirnya, dia mencapai mayat kelelawar bintang iblis, meraihnya dengan tangannya. Mayat kelelawar bintang iblis hancur, dia tidak mengambil apapun. Si Lei dengan cepat bereaksi. Dia mengumpat dengan marah, Mother of asterisker, tipuan macam apa ini?" Simulasinya sangat realistis. Flying Bear, benar, ada flying bear lain di dekatnya. Dia mengharapkan suatu kebetulan. Monyet berbulu emas itu berbalik, lanjutkan mengisi daya. Sepanjang jalan dia bertemu banyak binatang buas yang mencoba menghentikannya. Dia menggunakan kekuatan kasarnya untuk memaksa keluar jalan keluar. Selama periode ini, zombie abadi anak bintang tujuh di langit terus menyerang, membombardir monyet raksasa berbulu emas, bahkan dengan pertahanannya yang luar biasa dalam bentuk raja kera abadi, dagingnya terkoyak oleh ledakan. Si Lei akhirnya tiba di dekat mayat beruang terbang itu. Lima beruang terbang mengitari mayat beruang terbang itu. Beberapa di antaranya meratap. Beberapa menggilat darah di tanah. Ada juga yang menggunakan kepalanya untuk menyenggol mayat beruang terbang, menyebabkan gambarnya berfluktuasi. Ketika si Lei melihat ini, dia tidak lagi memiliki harapan sedikit pun. Harapannya benar-benar hancur, dan segera setelah itu, amarahnya melonjak ke langit, sepertinya binatang buas desolate yang kubunuh ini, semuanya dicuri oleh pencuri kecil yang licik dan pengkhianat, Fang Yuan. Inilah barang-barangku, rampasan perangku. Anda benar-benar berani mencuri barang Raja Kera Abadi saya, sudah berapa lama hal seperti ini tidak terjadi. Tubuh besar si Lei segera menarik perhatian beruang terbang. Auman-auman-auman. Mata kelima beruang terbang itu memerah, mereka menerkam monyet raksasa berbulu emas itu. Silei tidak punya mood untuk melawan mereka, pada titik ini, dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, dia segera ingin melarikan diri. Meskipun Star Lord Wan Siang terbunuh, Silei juga kehilangan metode untuk memasuki Gua Surga Starry Sky. Tapi dia tahu lokasi celah Gua Surga, selama dia menemukan lokasi itu dan menggunakan kekerasan, dia akan mampu membuat lubang yang lebih besar dan terhubung ke dunia luar benua tengah. Si Lei segera mengubah arahnya, tetapi melihat lima beruang terbang menyerbu ke arahnya dari depan, dan tiga kuda abadi api merah mendekat dari kiri. Di sebelah kanan, kura-kura berwajah hantu besar melayang, dan di belakangnya ada anjing terpencil bintang tujuh. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah dikelilingi oleh binatang buas yang sunyi. Si Lei ingin menyerbu ke langit, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat elang mahkota besi, sembilan bangau istana, dan singa besar ki, ketiga binatang buas terpencil ini berputar-putar di atas kepalanya. Selain itu, ada juga zombie abadi, anak bintang tujuh yang menunggu untuk menyerang. Lupakan tentang tiga binatang buas terpencil, yang terpenting adalah zombie abadi ini. Mata emas besar, monyet raksasa bulu emas itu bersinar dengan sedikit kewaspadaan. Dia menunduk dan melihat sekeliling, memutuskan untuk menerobos ke kanan. Di sebelah kanannya, ada kura-kura berwajah hantu seukuran tiga gunung melayang di udara dengan santai. Tubuhnya paling besar dan juga kesulitan berputar. Jika zombie abadi anak bintang tujuh terus membombardirnya, Silei malah bisa menggunakan tubuh kura-kura berwajah hantu sebagai penutup. Silei mengambil keputusan, dia segera melangkah maju, menyerbu ke arah kura-kura berwajah hantu. Monyet raksasa berbulu emas yang ia wujudkan berukuran satu setengah kali ukuran zombie abadi berlengan delapan milik Fang Yuan. Tapi di depan kura-kura berwajah hantu, itu seperti kelereng di depan serigala. Kura-kura berwajah hantu itu merintih, makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang di punggung kura-kura. Makhluk roh biru tua membentuk pasukan makhluk roh, padat, memenuhi langit saat mereka menyerang monyet raksasa berbulu emas seperti gelombang pasang. Si Lei menyerang ke depan, tinjunya terbang kemana-mana, menyapu semua makhluk roh yang menghalangi jalannya. Pertahanan bulu emas sangat kuat, makhluk roh tampak ganas, tetapi mereka semua dibantai. Si Lei menggunakan pasukan roh binatang untuk menghindari kejaran binatang buas yang sunyi. Hanya tiga tikus pedang terbang yang terus mengganggu Si Lei, menyebabkan luka kecil yang tak terhitung jumlahnya. Zombie abadi ini tampaknya memiliki masalah dengan otaknya. Dia jelas memiliki kekuatan, tetapi dia saling mempengaruhi dan tidak dapat menggunakannya. Jika itu aku, aku pasti sudah menyerang sejak lama. Mengapa aku harus peduli dengan kehidupan dan kematian makhluk roh? Si Lei memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Setelah melewati kura-kura berwajah hantu, dia punya ide dan sengaja memperlambat kecepatannya. Di bawah pengepungan pasukan makhluk roh, dia terus bergerak maju. Binatang buas terpencil lainnya hanya bisa menyaksikan dari jauh. Bahkan zombie abadi, anak bintang tujuh pun berada dalam keadaan linglung, seolah-olah dia tidak ingin menyakiti pasukan makhluk roh. Akhirnya, si Lei sampai di celah gua surga. Dia menghirup udara keruh saat dia hendak bersantai. Dia tiba-tiba mendengus. Darah berceceran dari punggungnya. Ketiga tikus terkutuk ini, si Lei menggeram marah. Dia berbalik dan mengangkat tinjunya. Dia mengirim tikus pedang terbang itu, terbang satu persatu. Awalnya... Tikus pedang terbang tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan, namun seiring berjalannya waktu, luka kecil menjadi besar, luka di punggungnya sudah dipenuhi tanda jalur logam dao. Tikus pedang terbang itu jatuh ke tanah, tetapi segera terbang menuju Si Lei sambil berkicau. Mata Si Lei bersinar dengan kejam, dia menggunakan gerakan pembunuh abadi, cacing lumpur. Ketiga tikus pedang terbang itu mendarat di atas cacing lumpur, seperti terjebak di rawa. Mereka tidak bisa membebaskan diri. Si Lei menggunakan akar tanah lagi. Paku bumi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari gundukan lumpur yang tebal dan menyerbu keluar. Mereka menikam ke arah tikus pedang terbang. Tikus pedang terbang bertahan selama lebih dari 10 napas sebelum tubuh mungil mereka tertusuk oleh 100 paku tanah, mereka mati di tempat. Pada saat ini, zombie abadi anak bintang 7 akhirnya bereaksi. Pasukan makhluk roh terpikat, binatang buas terpencil menyerbu ke depan tanpa takut mati. Sudah terlambat, bodoh. Si Lei menarik napas dalam-dalam. Cacing lumpur lengket di tubuhnya bergerak, dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan menutupi celah gua surga. Si Lei meletakkan tangannya di atas cacing lumpur, dia mengerahkan sejumlah besar esensi abadi. Dia menyuntikkannya. Gerakan pembunuh abadi, disintegrasi bumi. Kelabang lumpur langsung meledak dan mengalir secara horizontal. Retakan asli dari tempat tinggal surgawi. Celah gua surga dihancurkan oleh serangan ini. Si Lei bisa melihat langit di sisi lain melalui lubang. Dia tertawa terbahak-bahak, dia mengambil langkah besar dan memaksa keluar. Karena itu adalah terobosan yang kuat, dia tidak memiliki metode Star Lord Wan Siang. Jadi, dalam proses melewatinya, tekanan besar menekan tubuh Si Lei dari segala arah. Untungnya, Si Lei telah berubah menjadi monyet raksasa berbulu emas, pertahanannya puluhan kali lebih kuat. Dia menahan tekanan dan melewati lubang, tubuhnya berlumuran darah, terutama punggungnya yang terluka oleh tikus pedang terbang, dimutilasi parah dan banyak darah yang keluar. Si Lei tersentak kesakitan, dia berteriak dalam benaknya, siapa yang berani menghalangi jalanku? Aku keluar! Zombie abadi terkutuk, cepat atau lambat aku akan menghajarmu dan Fang Yuan, kamu pencuri mencuri mangsaku. Hanya zombie abadi peringkat enam, kamu tidak tahu batas kemampuanmu. Kamu berani menyinggung perasaanku? Ketika saya kembali, saya akan menangani Anda dengan baik. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi buruk jika menyinggung perasaan saya. Pikiran terlintas di benak Si Lei. Pada saat ini, dia mendengar auman beruang terbang. Si Lei dengan cepat melihat sekeliling, hanya untuk melihat lima beruang terbang menerkam ke arahnya dari lima arah berbeda. Apa yang sedang terjadi? Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat masih ada enam bintang bulat di langit. Kenapa aku masih di sini? Aku jelas, keterkejutan si Lei bukanlah masalah kecil. Dia sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Zombie abadi, anak bintang tujuh, memandangnya dan mencibir, monyet kecil. Menurutmu, ruang bintang tujuh milikku begitu sederhana, tapi aku tetap perlu berterima kasih. Jika kamu tidak membangunkanku, aku pasti sudah mati di alam mimpi. Sebagai tanda terima kasihku, aku akan menguburkan jenazahmu di bawah puncak gunung kesayanganku. Pada saat ini, anak bintang tujuh mendapatkan kembali rasionalitasnya, dia dapat berpikir dengan normal. Ini buruk, hati si Lei tenggelam. Kelima beruang terbang itu mengangkat cakarnya, menyerang monyet raksasa berbulu emas itu. Nyah, si Lei hampir meledak, tetapi cahaya bintang berkelap-kelip di sekelilingnya, tubuhnya tenggelam dan gerakannya menjadi sangat lambat, zombie abadi anak bintang tujuh telah menyerang. Ini hanya jurus pembunuh fana, tapi efeknya sangat bagus, bahkan lebih efektif daripada jurus pembunuh ofensif abadi sebelumnya. Seketika, Cakar beruang terbang dan menyerang dari segala arah. Silei memblokir kiri dan kanan, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ketika dia akhirnya melepaskan diri dari kekangan dan berguling menjauh dari kelima beruang, dia sudah pusing karena pemukulan tersebut. Otot-ototnya bengkak dan penuh memar. Meskipun dia tidak mengalami patah tulang apapun, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Anak bintang tujuh mendapatkan kembali rasionalitasnya. Tingkat bahayanya meningkat beberapa kali lipat. Saya tidak punya pilihan. Saya hanya bisa mencari bantuan dari Sekte. Huff. Tak aku sangka aku, Raja Kera Abadi yang agung, perlu meminta bantuan Gu saat ini. Di mana aku akan meletakkan wajah lamaku. Fang Yuan, ini semua salahmu, setelah aku diselamatkan, aku akan memberimu pelajaran. Si Lei berteriak dalam hatinya, dia akan muntah darah karena marah. Fang Yuan tidak hanya mencuri rampasan perangnya, menyebabkan dia menderita kerugian besar, dia bahkan menculik Star Lord Wan Xiang, menyebabkan Si Lei terjebak di gua surga Steris Sky. Guk-guk-guk. Dua anjing pemburu bintang terpencil terbang, sementara kura-kura raksasa berwajah hantu diam-diam melayang di depan mereka. Raja Kera Abadi mengangkat kepalanya, meneriaki zombie abadi anak bintang tujuh, jika kamu punya nyali, ayo bertarung untuk 300 ronde lagi. Zombie abadi anak bintang tujuh tersenyum bangga, tentu, ayo. Monyet raksasa berbulu emas itu meraung dengan marah, meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, memaksa zombie abadi anak bintang tujuh menyipitkan matanya. Ketika cahaya kemasan memudar, Silei kembali ke bentuk manusianya, menyerbu ke dalam hutan dan berlari dengan cepat. Tapi, dia lolos. Dia melarikan diri. Raja Kera Abadi Silei, yang terkenal dengan kesombongan dan keberaniannya di benua tengah, justru memilih melarikan diri. Jika adegan ini diperlihatkan ke publik, itu pasti akan mengejutkan banyak dewa gu benua tengah. Zombie abadi anak bintang tujuh tertegun sejenak sebelum bereaksi, dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar berani menipuku. Saya pikir Anda adalah pahlawan pantang menyerah yang akan bertarung sampai mati tanpa mundur. Melarikan diri? Silakan melarikan diri. Saya ingin melihat kemana Anda dapat melarikan diri di surga gua saya. 734. Inilah tempatnya. Fang Yuan melihat sekeliling, mengangguk puas. Di mana ini? Hei Lulan keluar dari lubang abadi Fang Yuan. Keduanya menggunakan perjalanan abadi-abadi untuk mundur dari gua surga langit berbintang dan datang ke sini. Hei Lulan melihat sekeliling, dia menemukan bahwa ini adalah gua bawah tanah, atau bagian dalam gunung yang berlubang. Cahayanya sedikit, gelap, bebatuannya bergerigi, lembab sekali, tapi ruangannya cukup luas. Ini jurang bumi, Fang Yuan berkata dengan jelas. Jurang bumi, Hei Lulan memandang Fang Yuan dengan heran. Dia tidak asing dengan benua tengah, dia tahu bahwa jurang bumi ini terletak di ujung barat benua tengah, itu adalah dunia bawah tanah yang sangat besar. erat abis terbagi menjadi puluhan lapisan, setiap lapisan memiliki luas ratusan juta kem-kem. Ruangnya sangat luas, jauh di bawah tanah, terdapat berbagai macam gua dan terowongan, ada yang seperti labirin, ada yang membentuk danau bawah tanah yang besar, dan ada pula yang kosong seperti dataran. Di Earth Abyss, ada banyak sekali makhluk hidup, penuh vitalitas, ekologi uniknya berbeda dari permukaan. Ini memang tempat yang bagus, ki bumi di jurang bumi padat, itu akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menempatkan tanah yang diberkati. Hei Lulan mengangguk, lalu mengubah topik pembicaraan, namun, di atas jurang bumi ini adalah markas besar sekte jiwa kuno. Sekte Jiwa Kuno adalah salah satu dari sepuluh sekte besar kuno, mereka seperti binatang raksasa, mereka telah mendominasi wilayah paling barat selama ribuan tahun. Mereka telah menduduki Earth Abyss dan memperlakukannya sebagai kawasan terlarang. Kalau mau menempatkan tanah berkah di sini ibarat menanam bunga di pekarangan orang, tidak takut ketahuan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, Earth Abyss sangat dalam. Sekte Jiwa Kuno menghabiskan ribuan tahun tetapi hanya berhasil menjelajahi lapisan ke-18, mencapai lapisan ke-27. Dari lapisan ke-28 hingga lapisan ke-36, hanya dewa sekte Jiwa Kuno Gu yang masuk sesekali. Selama kita menanamnya di bawah lapisan ke-40 sebesar apapun keributannya, kita tidak akan takut ketahuan. Lapisan ke-40, mengapa saya ingat bahwa sekte Jiwa Kuno hanya menjelajahi lapisan ke-36? Hei, Lulan, memasang ekspresi terkejut. Fang Yuan terkekeh itu karena mereka tidak berguna, art Abyss sangat dalam, dan menakutkan. Itu di luar imajinasi dunia, lebih dari 36 level pada titik ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Fang Yuan berada di peringkat 5, dia menciptakan gelombang binatang buas yang tak ada habisnya dari Earth Abyss, serang balik dan bawa kekacauan ke negara bagian Songsu. Sekte Jiwa Kuno menanggung beban terberat dari serangan itu dan menderita kerugian besar. Setelah Bistide bergegas keluar dari jurang maut, mereka terus mengusir binatang buas di permukaan negara bagian Songsu. Secara bertahap, hal ini menyebabkan gelombang besar binatang buas yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyebar ke seluruh negara bagian Songsu. Pada tahun-tahun itu, rakyat negara bagian Songsu terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti batu yang jatuh ke dalam banjir. Setelah beberapa gelombang, mereka menghilang. Para pemimpin dari 10 sekte besar kuno sibuk melawan gelombang buas di mana-mana butuh beberapa tahun. Setelah membersihkan gelombang monster di permukaan benua tengah, mereka mengundang para master gu dari jalur lurus dan jalur iblis. Bersama-sama, mereka memasuki Earth Abyss. Karena itu, Fang Yuan menyelinap ke dalam Earth Abyss untuk membunuh binatang buas dan mendapatkan sumber daya untuk budidayanya. Lapis demi lapis, mereka masuk semakin dalam. Setelah mencapai level 36, para master gu menemukan terowongan baru. Ketika mereka masuk lebih dalam, itu adalah dunia bawah tanah yang lebih besar. Ada kelompok binatang yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas terpencil, binatang buas kuno, dan segala macam zona bahaya. Bahkan setelah Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri, penjelajahan Earth Abyss tidak berakhir. Hanya 107 level yang ditemukan. Tingkat 36 yang ditempati oleh Sekte Jiwa Kuno hanyalah sebagian kecil yang paling dekat dengan permukaan. Tentu saja Fang Yuan tidak akan memberitahu Hei Lulan tentang detailnya. Dia hanya berkata, ikuti saja aku. Hei, Lulan melihat bahwa Fang Yuan sangat percaya diri, seolah dia percaya diri. Dia mengikutinya lebih jauh ke dalam Mertabis. Tempat yang mereka masuki hanyalah lantai delapan. Sepanjang jalan, keduanya melihat banyak Master Gu Sekte Jiwa Kuno. Para Master Gu ini sebagian besar berkelompok, ada yang berburu binatang buas, ada pula yang mengumpulkan lumut bawah tanah. Semakin dalam mereka pergi, semakin sedikit orang yang ada, namun tingkat kultivasi mereka pun meningkat. Dari Master Gu, peringkat dua ke peringkat tiga, lalu ke peringkat empat. Bagaimana manusia fana ini bisa merasakan jejak Fang Yuan dan Hei Lulan? Bahkan di jalan sempit, ketika mereka melewati beberapa master gu, manusia fana ini tidak bereaksi sama sekali. Di tingkat ke-30, tidak ada lagi master gu yang fana. Lingkungan sekitar gelap, penglihatan mereka sangat terbatas. Tapi untungnya, Fang Yuan dan Hei Lulan adalah dewa abadi, mereka memiliki segala macam gu investigasi. Pada tingkat 35, Gu Immortal peringkat 6 dari Sekte Jiwa Kuno dikejar oleh seekor binatang buas kuno dan empat binatang buas lainnya, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi Gu Immortal ini membantu Fang Yuan, Fang Yuan, dan Hei Lulan melewati kam binatang buas yang terpencil dan tiba di tingkat 36. Selanjutnya, Fang Yuan pergi ke lokasi penting berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya. Setelah menyiapkan enam formasi Gu, Fang Yuan menunjuk ke arah kakinya dan berkata kepada Hei Lulan, seranganku tidak cukup kuat. Aku ingin kamu mengaktifkan gua abadimu dan menyerang tanah berlumpur ini. Hei Lulan menurut, dia nyaris berubah menjadi raksasa hantu jalur kekuatan dan meninju tanah berlumpur tiga kali. Lumpur dan batu beterbangan, namun tidak mencapai pinggiran formasi Gu. Suaranya seperti guntur, tetapi di luar formasi Gu, tidak ada suara sama sekali, tenang dan damai. Tanah berlumpur tidak ditembus, yang ada hanya lubang dalam dengan kedalaman sekitar 70 hingga 80 kaki. Lanjutkan, cepat, Fang Yuan mendesak, melompat turun lebih dulu. Hei Lulan menarik napas dalam-dalam, melompat ke bawah sambil meninju. Seperti ini, lubang besar menjadi semakin dalam, setelah beberapa ribu kaki, sebuah lubang terbentuk. Dengan demikian, Fang Yuan dan Hei Lulan memasuki level 37. Hei Lulan berkeringat deras, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa lubang di atasnya pulih dengan cepat dengan bantuan formasi Gu. Ini adalah level 36, area terlemah. Meski begitu, tebalnya sekitar 3000 meter. Fang Yuan menjelaskan tepat waktu. Bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Hei Lulan penuh keraguan. Fang Yuan terkekeh, karena Snowy Mountain Alliance, dia tidak bisa berbohong, dia hanya bisa merahasiakannya. Hei Lulan melihat bahwa dia tidak menjawab dan mendengus, tapi dengan bijak tidak melanjutkan bertanya. Setelah memasuki level 37, jalannya jauh lebih terjal dan berbahaya. Bagaimanapun, ini adalah lingkungan aslinya. Fang Yuan dan Hei Lulan adalah orang luar yang masuk untuk pertama kalinya. Ketika keduanya akhirnya mencapai level ke-40, batas waktu penyegelan Aperture Abadi Star Lord Wan Siang juga meningkat. Perkiraanmu cukup akurat. Hei Lulan meletakkan mayat Star Lord Wan Siang di tanah. Dia menatap Fang Yuan dalam-dalam. Fang Yuan menghendaki, ratusan gufana terbang keluar dari tubuh Star Lord Wan Siang, seperti sekelompok belalang, mereka terbang ke celah abadi Fang Yuan. Tanpa lapisan penindasan terakhir, tubuh Star Lord Wan Siang mulai bersinar dengan cahaya bintang. Cahaya bintang menjadi semakin terang, tanah mulai bergetar. Beberapa saat kemudian, kibumi yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti lapisan debu yang menumpuk di tanah. Cahaya bintang menjadi stabil, cahaya yang menusuk sebanding dengan matahari di siang hari di musim panas. Kekuatan hisap yang tak berbentuk meledak. Kibumi di sekitarnya diserap terus-menerus. Fang Yuan dan Hei Lulan sudah mundur jauh, menjaga jarak dari cahaya bintang. Apa yang sedang terjadi? Gempa bumi, gempa lagi. Cepat pergi, kekuatan gempa ini sangat kuat. Jika kami tidak pergi sekarang, kami akan dikubur hidup-hidup. Para Master Gudi Earth Abyss menutupi kepala mereka dan melarikan diri. Mereka berteriak ketakutan, berusaha melarikan diri dari Earth Abyss. Mereka tidak terkejut. Struktur Earth Abyss tidak stabil, gempa bumi atau keruntuhan sering terjadi. Tepatnya demikian, meskipun Sekte Jiwa Kuno menguasai tempat ini, mereka tidak mengeluarkan upaya apapun untuk menjelajahinya. Sejumlah besar batu berjatuhan dari atas, yang paling berbahaya adalah stalaktit berujung tombak. Selama seseorang terkena serangan, bahkan gue bertahan peringkat tiga pun tidak akan mampu memblokirnya. Nyatanya, tidak hanya para Master Gu, makhluk hidup yang tinggal di Earth Abyss juga berada dalam kesulitan, banyak yang mati tertimpa atau dikubur hidup-hidup. Untuk menciptakan tanah yang diberkati, Fang Yuan menyebabkan kematian setidaknya seratus ribu nyawa. Sekitar 15 menit kemudian, cahaya bintang berhenti menyerap ki bumi, membentuk pintu persegi. Pintunya seluruhnya terbuat dari cahaya bintang, melayang di udara. Ada sebuah plakat di pintu, di atasnya ada tulisan, tanah yang diberkati bentuk bintang. Hei Lulan menghela nafas, kami akhirnya berhasil, sepertinya keberuntungan kami cukup bagus. Meski keributannya sangat besar, binatang buas di sini tidak menyerang. Ayo pergi, Fang Yuan memimpin, membuka pintu cahaya bintang. Hei Lulan mengikuti dari belakang, keduanya akhirnya memasuki tanah terberkati bentuk bintang. Sepertinya sudah larut malam, langit gelap dan dipenuhi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya bintang bersinar terang, menyinari permukaan tanah yang diberkati, tidak gelap dan suram. Seluruh tanah yang diberkati bentuk bintang adalah sebuah cekungan besar. Di tengahnya terdapat lereng yang menjorok, dan di pinggiran tanah yang diberkahi terdapat barisan pegunungan yang bersambung membentuk lingkaran seperti tembok. Begitu banyak rumput pecahan bintang. Fang Yuan melihat ke tanah, sebenarnya ada rumput pecahan bintang yang tumbuh di mana-mana. Rumput pecahan bintang seharusnya ditanam di tanah awan, namun rumput pecahan bintang di depannya ditanam di tanah hitam, pertumbuhannya bahkan lebih baik daripada petak Fang Yuan di tanah terberkati Hu Immortal. Fang Yuan memuji, inilah manfaat dari tanah yang diberkati bentuk bintang. Menanam tanaman terkait tidak hanya lebih mudah, tetapi juga menjamin panen yang tinggi. Tatapan Heilulan tertarik pada ikan naga bintang sirip punggung yang terbang dengan santai di langit malam. Dari apa yang dia lihat, ada tiga ikan naga bintang sirip punggung. Ikan naga besar ini seukuran ikan paus normal, tetapi bentuknya seperti ikan mas. Di punggung mereka, ada duri tulang yang tumbuh dari tubuh mereka, memanjang ke arah luar sisiknya berwarna biru, mata ikannya yang mati sebesar kereta, bersinar dengan cahaya bintang. Namun di bawah pengamatan tajam Fang Yuan dan Hei Lulan, mereka segera menemukan beberapa jejak pertempuran yang jelas. Tak jauh dari situ, sebidang padang rumput luas masih menyala, asap hitam mengepul. Ikan naga bintang sirip punggung tiga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Di akhir penglihatan mereka, pegunungan yang terhubung itu juga memiliki celah yang tidak wajar, seperti keju yang dimakan tikus. Sepertinya Gu Immortal ini sedang bertarung sengit, kata Henry Fang. Itu benar, jika bukan karena tubuh utamaku terluka parah oleh Song Sising, baik tubuh dan jiwaku akan menderita luka tersembunyi. Bagaimana mungkin tubuh utamaku, Raja Bintang Agung Wan Siang, mati begitu mudah di Aula Bintang ke-8? Tanda tanya petik dua, seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di depan Fang Yuan dan Hei Lulan. 735. Bintang Tuan Wan Siang, itu dia, mendengar roh tanah memperkenalkan dirinya, wajah Fang Yuan bersinar dengan kesadaran. Roh tanah, apakah kamu masih mengingatku? Tak lama kemudian, Fang Yuan tersenyum ringan, akulah yang membeli rumput pecahan bintang dan pembunuhnya memindahkan hujan bintang musim semi dari tubuh utamamu. Tatapan Star Form Child berkilat. Dia mengamati Fang Yuan lagi, ekspresinya melembut, jadi itu kamu, aku punya kesan padamu. Roh tanah, kamu sendiri tidak bisa menjaga tanah yang diberkati, maukah kamu bergabung dengan salah satu dari kami? Fang Yuan bertanya langsung. Hei Lulan berdiri di samping, menunjukkan kegugupan saat dia menatap Star Form Child yang melayang. Starform Child menganggukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi sedih ketika dia berkata, saya ingin melindungi yayasan ini, saya perlu mengingat bantuan orang lain. Tapi aku punya kondisiku sendiri. Meskipun Starform Child berasal dari obsesi Star Lord Wan Siang, dia sudah berasimilasi dengan tanah yang diberkati ini, dia adalah perwakilan dari kehendak tanah yang diberkati. Tanpa bantuan dewa gu lainnya, tanah yang diberkati akan mengalami bencana dan kesengsaraan duniawi, dan akhirnya binasa. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk bertahan hidup, tidak terkecuali roh tanah. Tolong bicara, Fang Yuan cepat berkata. Star Form Child mengerutkan kening, dia cemberut dan berkata dengan marah, alasan tubuh utamaku mati di Aula Bintang ke-8 adalah karena Song Zixing. Dia melukai tubuh utamaku, memaksaku untuk mengungkap rahasiaku dan bekerja sama dengan Raja Kera Abadi Silei untuk menjelajahi Gua Surga. Jika kamu ingin menjadi pemilik tanah yang diberkati ini, bawakan aku kepala Song Zixing. Kepala Song Zixing, Hei Lulan mendengar kondisi ini. Dia tersenyum pahit. Meskipun dia bukan orang benua tengah, dia sudah lama mendengar nama Song Zixing. Song Zixing adalah murid dari Myriad Dragon Dog, ia memperoleh warisan sejati laut darah. Dia tidak mau menyerahkannya dan memilih membelot. Untuk memusnahkannya, Myriad Dragon Dog mengirim delapan dewa gu satu demi satu. Lima peringkat enam dan tiga peringkat tujuh, tetapi Song Zixing membunuh empat, melumpuhkan tiga, dan memaksa satu mundur. Dermaga naga segudang mengalami kerugian besar. Sejak saat itu, dia tidak lagi berani menyerang Song Zixing dengan santai. Song Zixing saat ini masih buron dan merupakan pakar terkemuka Viendis Dao di benua tengah. Dia memiliki tingkat budidaya dan jalur darah peringkat tujuh, dia sangat mahir dalam bertarung. Semua orang di negara bagian songzu mengakui bahwa kemampuan tempur Song Zixing mirip dengan Si Lei dan sedikit lebih lemah daripada Feng Jis. Itu semua karena bertahun-tahun yang lalu. Song Zixing bertemu Feng Jis di jalan. Feng Jis melakukan tiga gerakan, dan Song Zixing bukanlah tandingannya, ia melarikan diri karena kalah. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah saat dia menyetujuinya. "Kalian harus cepat dan melakukan yang terbaik. Bencana bumi di tanah terberkati bentuk bintang akan segera tiba. Jika saya tidak bisa bertahan, tanah yang diberkati akan hancur. Kalaupun memenuhi syarat, percuma saja. Astrologi Boy mengingatkan." Tatapan Fang Yuan bersinar. "Jika itu masalahnya, saya dapat membantu Anda melawan bencana duniawi terlebih dahulu." Bocah astrologi segera menggelengkan kepalanya, "Seperti mainan drum, aku tidak akan membiarkan dewa gu eksternal tinggal di tanah terberkati bentuk bintang selama lebih dari tujuh menit." Hati manusia tidak dapat diduga, hanya Tuanku yang dapat membantuku melewati kesengsaraan. Tidak lama lagi, aku akan menggunakan langit kuning permata untuk menyebarkan berita ini dan membuat lebih banyak orang berurusan dengan Song Zixing terkutuk itu. Hati Heilulan mencelos, tapi dia cerdas dan mempertahankan ekspresi tenang. Dia mempertimbangkan kata-katanya sebelum berkata, roh tanah, kamu harus berhati-hati. Hati manusia tak terduga, serigala serakah mungkin menyerang tanah terberkati Anda. Bocah astrologi tersenyum, "Jangan khawatir, saya bukan orang bodoh, saya tidak akan memberitahu mereka lokasi tempat ini. Anda hanya dapat memasuki tanah terberkati bentuk bintang jika Anda memenuhi persyaratan saya. Kalian boleh pergi, ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang lokasi tanah yang diberkati." Roh tanah mengusir mereka, Fang Yuan tidak memaksa mereka untuk tinggal, dia pamit dan kembali ke jurang bumi bersama Hei Lulan melalui pintu masuk tanah yang diberkati. Mereka baru saja keluar dari earth abyss ketika pintu masuk di belakang mereka menghilang sepenuhnya. Tanah yang diberkati adalah dunia kecil, meskipun berada di bawah tanah dan menyerap ki bumi, selama pintu masuknya tidak dibuka, ia tersembunyi dengan sangat baik. Fang Yuan dan Hei Lulan terdiam. Setelah membersihkan semua jejak di sekitar mereka, mereka menggunakan perjalanan abadi-abadi untuk kembali ke tanah terberkati Hu Abadi. Lingkungan sekitar aman, hal pertama yang harus dilakukan keduanya adalah membagi jarahan. Kali ini, aku memasuki gua surga langit berbintang tanpa kecelakaan apapun, perolehanku sangat besar. Saya menyesalinya sekarang, jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan menyetujui pembagian 40-60. Hei Lulan menghela nafas sambil mengeluarkan jarahan dari lubang abadinya. Mengapa ada begitu banyak mayat binatang buas yang terpencil? Babi ini sepertinya adalah binatang purba yang terpencil. Eh, masih ada singa binatang buas yang belum mati. Seketika, perhatian Little Hu Immortal tertarik, dia melihat binatang buas terpencil di tanah dengan kaget. Kuda jantan dewa merah, beruang terbang, kelelawar bintang iblis, yak kastanya. Total ada tujuh mayat binatang buas, ada juga singa giok kuning yang berada di ambang kematian, bertahan hingga nafas terakhirnya. Selain itu, ada juga angin astral yang menerbangkan babi hutan, mayat binatang buas kuno yang terpencil ini. Ada juga ratusan kilogram tanah intan yang digali dari gua beruang intan. Dan terakhir, ada hampir sepuluh pohon misterius. Pohon-pohon ini membentuk hutan, ketika mereka pertama kali memasuki gua surga langit berbintang, mereka pernah menjebak Fang Yuan dan Hei Lulan. Keduanya tidak dapat mengetahui asal-usul pohon-pohon ini, jadi mereka mengumpulkan beberapa ke dalam lubang abadi mereka. Kemudian, seekor anjing pemburu bintang menyerang dan mengganggu koleksi keduanya. Mayat binatang buas yang terpencil bisa dijual dengan harga sekitar 40 batu Yuan Abadi. Dan binatang buas kuno dijual dengan harga lebih tinggi, 10 kali lipat harga binatang buas, yaitu 400 batu Yuan Abadi. Mendengar ini, harga binatang buas kuno yang terpencil tampaknya terlalu tinggi. Namun kenyataannya, binatang buas kuno yang terpencil sulit untuk dibunuh. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan peringkat tujuh dewa abadi, tubuh mereka dipenuhi dengan tanda Dao. Gerakan pembunuh fana biasa tidak berguna melawan mereka. Bahkan jurus pembunuh abadi pun akan sulit untuk dihadapi. Jurus pembunuh abadi biasa menggunakan Fu Abadi peringkat enam sebagai intinya. Melawan binatang buas kuno itu seperti menggunakan belati kecil untuk menusuk gajah. Meski efektif, namun perlu mengumpulkan cedera. Hanya jurus pembunuh abadi yang dibentuk menggunakan Gu Abadi peringkat tujuh yang bisa efektif melawan binatang buas kuno. Dengan cara ini, jurus pembunuh abadi yang melibatkan jurus pembunuh abadi akan mengeluarkan esensi abadi. Biaya membunuh binatang buas kuno yang terpencil akan mahal. Mereka seringkali perlu mengeluarkan ratusan manik-manik esensi abadi anggur hijau atau lusinan manik-manik esensi abadi kurma merah. Sebagai akibat, laba bersih sebenarnya seringkali hanya sekitar 100 batu Yuan abadi. Meskipun itu jauh lebih tinggi daripada membunuh binatang buas, masih ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, risiko besar bertarung dengan binatang buas kuno yang terpencil. Kedua, tidak semua gu immortal bisa menghadapi binatang buas kuno yang terpencil. Dewa gu peringkat 6 biasa sering memilih mundur saat menghadapi binatang buas kuno yang terpencil. Hanya gu immortal peringkat 7 seperti Si Lei dan seorang ahli di antara dewa gu peringkat 7 yang memiliki kepercayaan diri untuk membunuh binatang buas kuno yang terpencil. 7 mayat binatang buas yang terpencil, sebanyak 280 batu yuan abadi. Singa giok kuning yang sekarat bernilai 80 batu esensi abadi untuk saat ini. Angin astral menerbangkan mayat babi hutan surgawi, 400 batu yuan abadi. Ratusan kilogram tanah intan, sekitar 30 batu yuan abadi. Saya tidak tahu asal-usul pohon misterius ini, saya tidak akan menghitungnya untuk saat ini. Dengan cara ini, saya memiliki total 790 batu yuan abadi. Hei Lulan menghitung, hasil yang dia peroleh, bahkan lidahnya agak keluh. Hampir 800 batu yuan abadi. Tidak dapat disangkal, ini adalah rejeki nomplok yang sangat besar. Napas Hei Lulan menjadi cepat. Sejak dia naik ke Gu Immortal, dia telah menghitung pengeluarannya satu per satu batu Yuan Abadi. Tapi sekarang, dia tiba-tiba memiliki hampir 800 batu Yuan Abadi di tangannya. Situasi Fang Yuan lebih baik daripada Hei Lulan. Menggunakan kebijaksanaan Gu yang tak terbatas, dia bertransaksi dengan roh tanah langnya, dia memiliki lebih dari 10 batu Yuan Abadi. Lusinan batu Yuan Abadi. Namun meski begitu, menghadapi kekayaan 800 batu Yuan Abadi. Fang Yuan menghela nafas dalam hati. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki pengalaman seperti itu. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, batu esensi abadi yang dia miliki tidak lebih dari 60 buah. Menurut pembagian 40 hingga 60, Fang Yuan dapat memperoleh 474 batu Yuan abadi. Ini adalah panen besar, terutama karena kami tidak mengeluarkan esensi abadi apapun karena pertempuran tersebut. Fang Yuan menenangkan gelombang di hatinya dan berkata, "Hehe, monyet sombong itu mungkin akan meledak amarahnya. Akankah dia menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal?" Hei Lulan bertanya dengan cemas, lagi pula ini melibatkan keuntungan yang sangat besar. Dia tidak akan melakukannya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Bagi kami, ini adalah keuntungan besar. Namun bagi Gu Immortal peringkat tujuh seperti si Lei, dia akan memiliki ribuan batu Yuan abadi. Biasanya, Dewa Gu peringkat enam akan memiliki ratusan batu Yuan abadi. Dewa Gu peringkat tujuh biasa akan memiliki ribuan dari mereka. Kekuatan dan kekayaan berbanding lurus. Fang Yuan dan Heilulan adalah Dewa Gu baru, mereka baru saja memasuki dunia Dewa Gu dan bekerja keras dengan identitas baru. Mereka memulai dari awal dan miskin. Adapun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia kekurangan uang. Salah satu alasannya adalah karena jalur darah tidak pandai mengatur dan pandai bertarung, yang lainnya karena kekacauan perang di lima wilayah, pertempuran sering terjadi dan pengeluaran yang besar. Fang Yuan terus menganalisa, selain itu, sepuluh sekte besar kuno di benua tengah adalah sekte lurus yang terkenal. Mereka memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan hampir semua kekuatan super di empat wilayah lainnya. Sekte-sekte besar ini membutuhkan ketertiban dan stabilitas, mereka membutuhkan wajah dan reputasi. Si Lei pasti akan membalas dendam pada kita, tapi dia tidak akan melakukannya dengan paksa, dia akan menggunakan metode jalan lurus untuk menekan kita. Bagaimanapun, kami memiliki reputasi krenget. Hei Lulan mengangguk, menyetujui maksud Fang Yuan. Dia menunjukkan ekspresi kasihan di wajahnya, sayang sekali kami tidak mendapatkan pohon daging berjalan itu. Ini adalah tanaman kuno yang terpencil dan barang legendaris, harganya bahkan lebih tinggi daripada angin astral yang menerbangkan babi hutan. Fang Yuan berkata, "Saya kira tidak. Pada saat itu, dibandingkan dengan pohon daging berjalan, tanah terberkati bentuk bintang jauh lebih penting. Lalu, bagaimana kita akan membagi tanah yang diberkati bentuk bintang? Hei, Lulan memandang Fang Yuan, ekspresinya berubah serius. Ini melibatkan manfaat yang sangat besar. Dia tidak akan dengan baik hati memberikannya. Mayat binatang buas terpencil dan binatang buas kuno ini mudah dibelah karena dapat dihargai. Tanah yang diberkati bentuk bintang tidak mudah untuk dinilai karena batu Yuan yang abadi tidak dapat mengungkapkan nilai sebenarnya dari tanah yang diberkati." Tanah yang diberkati adalah harta karun. Tanah itu tidak hanya bisa menghasilkan sumber daya tanpa henti, setelah mencaploknya, tingkat budidaya Dewa Gu akan meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa tanah yang diberkati atau gua surga adalah pencapaian terbesar dari budidaya Gu immortal seumur hidup. Fang Yuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Tanah yang diberkati bentuk bintang tidak mudah untuk dibagi. Bagaimana kalau begini, kita akan bersaing secara adil. Siapapun yang memenuhi persyaratan roh tanah akan memperoleh tanah berkah bentuk bintang." Pihak lain harus menerima hasilnya tanpa kompensasi apapun. Tanah berkah bentuk bintang diperoleh kami berdua, hanya kami berdua yang bisa mengikuti kompetisi ini, kami tidak bisa saling mengganggu. Selain kami, bahkan jika perilisan dan Tai Bai Seng ingin merebut tanah terberkati bentuk bintang, kami akan bekerja sama untuk menghentikan mereka. Bagaimana menurutmu? 736. Benua Tengah, Tanah Yang Diberkati Baiking. Sinar matahari yang cerah menyinari dunia kecil ini. Aliran gunung mengalir, pepohonan kuno mencapai langit, dan tanaman hijau subur membentuk keteduhan. Saat angin bertiup, sinar matahari menyinari celah-celah dedaunan, menyebabkannya bergoyang indah. Feng Jin Huang berbaring di rumput hijau dengan punggung bersandar pada pohon besar. Dia menarik napas dalam-dalam saat angin bertiup melewatinya. Udara segar bercampur dengan sedikit aroma rumput yang menyenangkan. Kurang dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari dibingkai dengan indah, diam-diam tergeletak di tangan Fung Kim Hoang, sudah ada di beberapa halaman terakhir. Mata cerah Fung Kim Hoang bagaikan air, menatap halaman-halaman itu tanpa berkedip. Meskipun dia telah mendengar cerita Renzu sejak muda, karena pengalaman menakjubkan di alam mimpi, dan setelah membaca kurang dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari lebih besar dari dengan pikiran ingin tahu, Fung Kim Hoang memiliki banyak perasaan baru dan berbeda. Kata-kata terakhir kurang dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari lebih besar dari adalah, sepuluh putra Renzu meninggal satu persatu, bahkan Renzu sendiri akan meninggal karena usia tua, akan mencapai akhir hayatnya. Sebelum kematiannya, Renzu mengambil mayat sepuluh putranya dan mengorbankan dirinya, melemparkan mereka ke dalam perut Gu dan dimakan. Sejumlah besar alam mimpi mengikuti aroma makanan dan memasuki mulut derivasi Gu. Turunan perut Gu pecah dan meledak, sinar kehidupan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, membentuk kumpulan manusia pertama. Karena asal-usul alam mimpi, manusia yang baru lahir akan mengalami mimpi saat tidur di malam hari. Orang seringkali tenggelam dalam mimpinya, seperti jiwa es gelap utara, tidak mampu melepaskan diri. Saat Feng Jin Huang merenung, dia mengulurkan tangan rampingnya dan menutup kurang dari The Legends of Ren lebih besar dari. Lalu, dia berdiri. Ibu, suruh aku kembali ke rumah, aku sedikit lelah. Dia memanggil dengan lembut. Baiklah, di saat berikutnya. Saat berikutnya, Fung Kim Hoang mendengar jawaban lembut peri Baiking. Fung Kim Hoang tiba-tiba menghilang di tempat, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kamarnya sendiri di Splendid Building. Di kamarnya, peri Baiking sudah menunggu. Mata Fung Kim Hoang berbinar, dan berkata dengan gembira, Oh, ibu, mengapa ibu ada waktu luang hari ini? Mengapa anda tidak pergi dan menyelaraskan Ki Bumi? Ketika seorang Master Gu mencapai peringkat 6 dan menjadi Gu Immortal, bukaannya dapat menyerap Ki Langit, Bumi, dan manusia. Ketika itu menjadi celah abadi, itu akan menjadi dunia kecil. Gu Immortals mengelola Aperture Abadi mereka dan meningkatkan level budidaya mereka. Namun seiring dunia Aperture Abadi membawa lebih banyak hal, secara bertahap. Tidak ada cukup Ki Langit dan Bumi di celah abadi. Seperti itu, saat pohon di dalam pot semakin tinggi, pot aslinya menjadi lebih kecil dan tanah menjadi tandus. Pada saat ini, Gu Immortal akan menempatkan tanah yang diberkati di atas tanah dan menyerap ki bumi, atau menempatkan gua surga di langit dan menyerap ki surga. Ki langit dan bumi terserap, itu akan menstabilkan tanah yang diberkati dan gua surga, dan meningkatkan fondasi celah abadi. Kultivasinya menjadi stabil, hanya dengan begitu dia dapat terus berkultivasi dengan lebih cepat dan mantap. Situasi peribai king saat ini adalah dia telah mengelola tanah yang diberkati untuk jangka waktu tertentu, dan tidak lagi stabil. Dia menanam tanah yang diberkati di tanah dan tinggal di dalamnya, menyerap dan menyelaraskan kibumi di wilayah besar benua tengah setiap hari. Peribai king memandang putrinya yang menggemaskan dengan tatapan penuh kasih, memuji, huang er, tampaknya pengalaman alam mimpimu kali ini telah sangat memperkuat kondisi mentalmu. Jika dulu, kamu pasti akan membuat keributan dan memintaku untuk menemanimu. Namun kali ini, saya menyelaraskan kibumi selama tiga hari tiga malam tanpa menemani Anda, anda diam-diam membaca buku dan menyempurnakan gu, kondisi mental Anda jauh lebih matang dari sebelumnya, saya sangat senang. Tentu saja, Fung Kim Hoang tersenyum cerah, memperlihatkan gigi putih mutiaranya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, mahkota burung Phoenix di kepalanya bergemerincing saat dia berkata dengan bangga, siapa aku? Aku adalah darah daging ayah dan ibu, bagaimana aku bisa mempermalukan kalian berdua? Senyumannya menginfeksi peri Baiking, peri Baiking juga tertawa, sejak kelompok manusia pertama lahir, mereka bisa bermimpi. Hampir setiap orang memiliki mimpi, selama bertahun-tahun, para jenius yang tak terhitung jumlahnya, bahkan yang mulia abadi dan yang mulia iblis memiliki alam mimpinya sendiri. Alam mimpi ini dipadatkan menjadi satu, membentuk alam terpencil yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Huang Er, sayap impianmu, Gu Abadi, memungkinkanmu memasuki alam mimpi dengan bebas. Itu adalah gerakan Gu Abadi yang memungkinkanmu memasuki alam mimpi dengan bebas tanpa terpengaruh olehnya. Ini adalah pertemuan besar yang tidak disengaja bagi Anda, Anda harus memahaminya dengan baik. Aku mengerti, Ibu. Hari-hari terakhir ini, saya mencoba menyempurnakan Gu. Saya menemukan bahwa tingkat pencapaian jalur penyempurnaan saya telah mencapai kuasi master. Manfaat alam mimpi terlalu besar, saya selalu kurang tertarik pada jalur pemurnian, saya belum pernah mempraktikkannya sebelumnya. Tetapi setelah melakukan perjalanan melalui alam mimpi, tingkat pencapaian saya meningkat pesat, saya telah meninggalkan banyak orang di sekte tersebut jauh di belakang. Fung Kim Hoang menghela nafas. Saat Anda melakukan perjalanan melalui mimpi Kong Jue Abadi, anda secara tidak sengaja mendapatkan beberapa makna sebenarnya dari jalur pemurniannya. Tapi ini juga karena Kong Jue Abadi adalah seorang Grandmaster hebat jalur penyempurnaan, Anda mendapat manfaat darinya. Ada terlalu banyak alam mimpi, lain kali Anda mungkin tidak seberuntung itu dan bertemu dengan alam mimpi seseorang seperti Kong Jue Abadi tua. Peri Baiking menganalisis. Fung Kim Hoang tidak keberatan, dia tertawa, jika saya tidak dapat menemukannya, biarlah. Saya tidak tertarik pada jalur pemurnian untuk memulai, jika saya bertemu alam mimpi yang mulia abadi atau yang mulia iblis di lain waktu, itu akan baik-baik saja. Huh, tapi sayang sekali saya berjalan di jalur metal, tidak satu pun dari sepuluh yang mulia dalam sejarah yang mengembangkan jalur ini. Hati peri melonjak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Huang Er, jangan lengah. Kali ini Anda lolos tanpa cedera karena Anda beruntung, alam mimpi yang Anda temui tidak berbahaya. Jika Anda benar-benar menemui mimpi yang mulia, Anda harus segera pergi. Kekuatan seorang yang mulia bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Fung Kim Hoang menjulurkan lidahnya, dengan cepat dia berkata dengan patuh, Iya ibu, saya mengerti. Ekspresi peribai King melembut, dia mengeluarkan surat Gu, ini adalah surat dari ayahmu. Dia telah berhasil menembus tembok regional, setelah memasuki dataran utara, dia menemukan tempat untuk beristirahat. Dia belum tahu kalau kamu sudah bangun. Tapi karena dia sudah mengirimkan surat, kami akan menggunakan surat Gu ini untuk membalasnya. Kamu juga bisa mengucapkan beberapa patah kata yang akan menenangkan pikiran ayahmu, dia bisa fokus pada misi memasuki dataran utara. Surat ayah, mata Fung Kim Hoang berbinar, dia melompat dan merampas surat gu dari tangan Peri Baiking, dia memeriksanya dengan pikirannya. Tapi dia tidak bisa membacanya. Fung Kim Hoang cemberut, jadi ini jalur informasi ayah, Gu Abadi, utusan burung hijau, saya masih manusia biasa, saya tidak bisa membacanya. Peri Baiking tersenyum sambil mengusap kepalanya, ayahmu saat ini berada di dataran utara. Tanpa menggunakan jalur informasi Immortal Gu, bagaimana dia bisa melewati tembok regional? Kenapa kamu begitu cemas? Aku hanya memuji kamu karena lebih dewasa. Mengatakan demikian, Peri Baiking menyuntikkan keinginan ke dalam pikiran Fung Kim Hoang. Fung Kim Hoang akrab dengan hal ini, pikiran muncul di benaknya dan menyatu dengan keinginannya, dia langsung melihat isi surat Feng Jis. Ayah, Fung Kim Hoang melihat surat Feng Jis, dia sangat mengkhawatirkannya, matanya menjadi merah. Aku sangat ingin segera bertemu ayah. Saya ingin dia melihat jalur pemurnian saya saat ini, kultivasi. Dia selalu memikirkan tingkat pencapaian jalur pemurnian saya. Gumam Fung Kim Hoang. Jangan khawatir, ibu akan memberitahu ayahmu melalui surat. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Saya ingin memberi kejutan pada ayah. Baiklah, Peri mengeluarkan surat Gu yang lain, itu masih utusan burung hijau Gu. Tapi itu adalah Fufana peringkat 5. Ini juga surat untukmu, dari Fang Yuan. Itu sudah dikirim sebelumnya. Lihatlah, kata Peri Fang Yuan, Fung Kim Hoang mendengar nama ini. Dia segera mengertakkan gigi karena marah, alisnya berkerut dan wajah cantiknya memerah karena marah. Dia mengambil surat itu, merebut gu dan memeriksanya. Fang Yuan menulis banyak konten dalam surat itu, dia pertama-tama memuji spirit Affinity House, kata-katanya mengisyaratkan bahwa dia akan bergabung dengan mereka, kemudian dia menyetujui tantangan Fung Kim Hoang dan meminta maaf karena terlambat membalas. Di akhir surat, itu adalah kalimat ini, saya telah muncul di tanah terberkati Hu Immortal, pintunya terbuka. Saya dengan hormat menyambut kedatangan Perifung Kim Hoang. Saya sudah lama mendengar tentang Teh Pu Spirit Affinity House. Jika saya bisa menikmati teh setelah bertukar petunjuk, tentu saja saya akan sangat senang. Huff, dia sangat santai dan anggun, dia masih ingin minum Teh Kingpu. Dia masih ingin menikmati teh. Pencuri jahat, pencuri mesum, kuharap aku bisa memotongmu menjadi delapan bagian dan memberikan tulangmu kepada anjing. Mata Fung Kim Hoang seperti memuntahkan api, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan meremas surat pengirim burung hijau gu hingga terdengar suara berderit. Peri Baiking dengan cepat menyimpan surat ini Gu, Huang Er, inilah yang ingin ibu beritahukan padamu secara detail. Saya harus mengatakan, Fang Yuan telah melampaui ekspektasi kami sekali lagi, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika ingin berdebat dengannya, Anda hanya akan kalah, tidak ada peluang menang. Apa? Fung Kim Hoang menatap dengan mata terbelalak, menatap Peri Baiking dengan heran. Peri Baiking memberitahunya bahwa Fang Yuan telah menjadi zombie abadi, dan kekuatan di belakangnya misterius dan kuat, bahkan menangkis serangan Krenget untuk merebut kembali tanah yang diberkati Hu Immortal. Zombie abadi. Dia benar-benar menjadi zombie abadi. Feng Jinhuang bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena ibunya sendiri yang mengatakan hal ini, dia tidak akan mempercayainya. Sudah berapa lama, dia sudah mencapai keabadian. Dia seumuran denganku, bagaimana dia bisa memiliki dasar yang dalam untuk menyerang alam Gu Immortal? Fung Kim Hoang sangat bingung. Peri Baiking menjawab, 10 sekte besar kuno kami juga memiliki banyak spekulasi tentang dia yang tiba-tiba menjadi zombie abadi. Mengangkat fondasi seseorang, meski sulit, namun bukan hal yang mustahil ada satu contoh di hadapan kita, yaitu alam mimpi. Selain itu, kami menduga kekuatan di belakangnya memiliki metode kenaikan abadi khusus yang dapat meningkatkan Master Gu menjadi zombie abadi. Tetapi setelah menjadi zombie abadi, budidaya seseorang akan mandek dan tidak bisa terus maju. Fung Kim Hoang mengerutkan keningnya. Memang benar demikian. Tapi coba pikirkan, Master Gu Fana peringkat 5, dibandingkan dengan zombie abadi peringkat 6, yang terakhir secara alami jauh lebih kuat. Kata Peri Fung Kim Hoang menunjukkan ekspresi menghina. Terlepas dari apakah dia ingin sukses atau terpaksa melakukannya, dia tidak akan menjadi tandingan saya di masa depan. Dia sedang terburu-buru untuk menantangku sekarang. Kemungkinan besar dia ingin menggunakan waktu terbatas ini untuk menindasku, dan di masa depan, giliranku yang akan menindasnya. Tikus pengecut ini, pria yang tidak tahu malu dan tercela. Huang Er, jangan dibutakan oleh kebencian di hatimu. Ekspresi peribai King menjadi serius. Fang Yuan tidak sederhana. Surat tantangan ini ditulis sebelum penyerangan terhadap gerbang Derek. Niat sebenarnya adalah untuk membangun hubungan dengan Rumah Afinitas Roh Kita. Itu adalah taktik untuk mengusir harimau itu. Dia sekarang duduk di Gunung Danghun dan ingin berbisnis dengan 10 sekte besar kuno kita. Namanya telah menyebar ke seluruh benua tengah. Hampir setiap gu immortal mengetahui keberadaannya. Ibu, aku salah. Aku sedikit gelisah. Fung Kim Hoang mengertakkan gigi, berusaha untuk tetap tenang. Bagaimana tanggapanmu terhadap surat ini? Apakah Anda mengabaikannya atau membalasnya? Itu terserah Anda re-biking sengaja mengujinya. Fung Kim Hoang berkata tanpa ragu, tentu saja saya harus menjawab. Sejak surat tantangan ini saya tulis, dia sudah merespons. Jika aku menghindari pertarungan karena status zombie abadinya, itu akan membuatku terlihat lemah. Tapi, dia memutar matanya, musuh itu kuat sementara aku lemah, hanya orang bodoh yang akan melawannya secara langsung. Huff, kebetulan, konvensi jalur penyempurnaan benua tengah kita akan segera dimulai. Saya akan menggunakan jalur penyempurnaan untuk mengalahkannya di depan mata semua orang. Biarkan aku melampiaskan amarahku dulu, baru kita bicara. Ibu, apakah menurutmu ini baik-baik saja? Peribiking mengangguk puas, ini langkah yang bagus. Fung Kim Hoang menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan cahaya terang, di hari-hari berikutnya, saya akan menggunakan sayap mimpi, Gu Abadi, untuk menemukan jalur penyempurnaan impian para master Gu dan dengan cepat mengumpulkan fondasi jalur penyempurnaan saya. Saya dapat menggunakan dia sebagai lawan untuk menenangkan diri dan meningkatkan tingkat kultivasi saya. Peri Baiking tersenyum sambil menepuk kepala Fung Kim Hoang, itu adalah putriku yang baik. 737. Dataran Utara, Tanah Yang Diberkati Langya. Roh Tanah, aku telah membawakanmu seekor binatang buas yang hidup, lihatlah dulu. Fang Yuan berkata sambil membuka celah abadi dan mengaktifkan lebih dari 10 cacinggu, mengeluarkan seekor singa dan meletakkannya di tanah. Singa ini sebesar gajah raksasa. Tubuhnya berwarna kuning kecoklatan, surai tebal menutupi hampir separuh tubuhnya. Itu sedang tidur dan mendengkur. Itu adalah singa giok kuning. Luka-lukanya parah dan berada di ambang kematian. Namun selama ia masih hidup, dengan kemampuan dan sumber daya Fang Yuan saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk menyembuhkannya. Roh Tanah Langya mengelus jenggotnya sambil berjalan mengitari singa giok kuning. Dia bisa bergerak bebas sekarang, segel jalur ki di tubuhnya telah terlepas sepenuhnya. Singa yang baik, singa yang baik, meskipun sedang tidur, ekspresinya tetap garang. Tidak buruk. Mengatakan demikian, roh tanah langnya mengulurkan tangannya dan membuka paksa mulut singa giok kuning itu, memperlihatkan giginya yang tertutup. "Gigi bagus," puji roh tanah langnya, tangannya bergerak turun ke tengah-tengah kaki belakang singa. Sepanjang prosesnya, Land Spirit of Langya telah mengaktifkan Cacinggu, setelah memeriksanya, dia berkata dengan puas, "Lumayan, penuh energi dan bisa berkembang biak." Namun sayangnya, tanah terberkati saya adalah tanah terberkati jalur pemurnian, tidak mahir dalam memelihara binatang buas ini. Roh Tanah Langya telah membesarkan 12 binatang buas, dia telah memperoleh beberapa pengalaman dalam membesarkan mereka, melihat penampilannya yang berpengalaman, dia bukanlah seorang pemula. Tapi tanah yang diberkati Langya adalah tanah yang diberkati jalur pemurnian, ada peluang sukses yang lebih tinggi ketika memurnikan cacing gu di sini. Tapi ia tidak memiliki kemampuan tambahan dalam memelihara binatang. Dan tanah yang diberkati Hu Immortal adalah tanah yang diberkati jalur perbudakan, ia mahir dalam beternak rubah. Kelompok rubah di tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki peluang lebih tinggi untuk membesarkan rubah binatang buas. Tanah yang diberkati dan surga gua semuanya berbeda, mereka memiliki kekhasan masing-masing. Ini karena tanah yang diberkati dan surga gua adalah lubang abadi para dewa Gu. Saat Master Gu menjalani kenaikan abadi, mereka menyerap langit dan bumi, dan menurut pemahaman mereka sendiri tentang langit dan bumi, mereka menggunakan cacing Gu dari segala jenis jalur untuk menciptakan dunia bukaan abadi. Roh tanah Langya sangat puas dengan singa giok kuning ini, dia dengan lugas menyerahkan 88 batu esensi abadi kepada Fang Yuan, pada saat yang sama, dia juga memberikan detail wajah yang tidak dikenalnya. Di depan roh tanah langnya, Fang Yuan segera menjelajahinya. Jurus pembunuh ini memiliki asal-usul yang luar biasa, berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, ini benar-benar ide yang cerdik. Fang Yuan menghela napas kagum, hanya ada lebih dari 300 cacing Gu di sini, tetapi mereka terkait dengan jalur transformasi, jalur kekuatan, jalur kebijaksanaan, dan sebagainya. Hmm, beberapa cacing Gu agak langka. Tampaknya untuk menciptakan kembali jurus mematikan ini, dia harus menunggu beberapa saat dan mengumpulkan semua cacing Gu. Langya, apakah kamu punya Gu terkait ini? Roh tanah Langya menggelengkan kepalanya dan terkekeh, mengapa aku harus menyimpan Gu ini di tanganku? Saya tidak bisa menggunakan gerakan mematikan ini. Wajah asing, wajah samar-samar familiar, wajah familiar. Ketiga jurus mematikan ini berasal dari seri yang sama. Apa yang Anda peroleh adalah jurus pembunuh mematikan yang bisa berubah menjadi seseorang yang tidak dikenali orang lain. Jika Anda mengenalinya, Anda akan terekspos. Adapun dua lainnya, itu adalah jurus pembunuh abadi. Anda dapat menyamar sebagai seseorang yang Anda kenal tanpa ketahuan. Yang mulia, iblis surga pencuri sepertinya juga telah meninggalkan warisan ini. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda mungkin bisa mendapatkan dua jurus mematikan lainnya dalam hidup Anda. Siapa tahu. Fang Yuan tersenyum pahit, bagaimana saya bisa seberuntung itu mendapatkan dua jurus pembunuh abadi lainnya? Warisan ini mungkin sudah lama diperoleh orang lain. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan perasaan tergerak di hatinya. Dia memikirkan warisan yang mulia iblis surga pencuri dan lembah Luopo yang dia peroleh di dataran utara. Dia telah menyempurnakan kunci untuk memasuki warisan, gu buka pintu dan gu tutup pintu. Tapi dia tidak bergerak. Warisan gu master tidak mudah diperoleh. Terutama warisan jalur iblis, seringkali jauh lebih sulit dan berbahaya daripada warisan jalur lurus. Warisan yang mulia iblis surga pencuri hanyalah sarang harimau. Situasinya tidak jelas dan segudang jurus pembunuh diri tidak dapat digunakan. Henry Fang lebih memilih menunggu sebentar dan tidak mengambil risiko. Fang Yuan tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap hal ini karena dia sudah dapat menebaknya, petunjuk warisan yang saya peroleh bukanlah satu-satunya. Yang mulia iblis surga pencuri tidak mau mengubur warisannya, jadi dia mengumpulkan banyak orang untuk menangkap ikan. Warisan ini sudah ada sejak lama. Mungkin ada yang pernah mengunjunginya, belum lagi yang lain, terutama Spektral Soul Demon Lord. Dia tampaknya telah menggunakan Gunung Danghun dan Lembah Luopo untuk mengembangkan jalur jiwa. Warisan yang mulia, iblis surga pencuri terkait dengan Lembah Luopo, yang mulia iblis jiwa Spektral mungkin sudah memasukinya. Dia mungkin sudah merebut Lembah Luopo. Setelah mengumpulkan pikirannya, Fang Yuan mengeluarkan tiga resep lengkap Immortal Gu dan menyerahkannya kepada Land Spirit of Langnya. Ini transaksinya. Lan Spirit of Langya menerima resep-resep Gu Abadi dan memeriksanya. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia memuji bakat Fang Yuan, "Bajingan, aku jarang mengagumi orang lain, tapi bakatmu dalam menyimpulkan resep-resep Gu Abadi benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang yang berbeda." "Roh Tanah, aku baru saja hendak membicarakan hal ini denganmu," Fang Yuan berkata, "mengenai transaksi resep Immortal Gu, saya ingin mengubah detail transaksinya." "Oh, saya telah menyimpulkan resep Gu Abadi dengan tingkat penyelesaian yang tinggi. Kini yang tersisa hanyalah mereka yang tingkat kelulusannya rendah." 60, 70, bahkan di bawah 50 persen. Saya ingin menyimpulkan resep Immortal Gu ini, meskipun saya bisa menyelesaikannya, itu akan memakan waktu terlalu lama. Ini akan memakan waktu satu atau dua bulan, saya tidak akan punya waktu untuk melakukan hal lain. Saya menyarankan agar kami mengubah detail transaksi ini. Sebelum Fang Yuan selesai berbicara, Land Spirit of Langya menggelengkan kepalanya, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, mengapa saya harus mengubahnya? Aku menghabiskan begitu banyak batu yuan abadi, bukankah aku ingin kamu menyimpulkan resep gu abadi? Anda adalah jalur kebijaksanaan gu immortal dan sangat ahli dalam menyimpulkan resep gu immortal, mengapa Anda tidak melanjutkan? Paling-paling, saya akan menaikkan harga dan membayar Anda lebih banyak. Land Spirit of Langya, jangan terburu-buru menolakku, dengarkan aku dulu, kamu pasti tertarik. Fang Yuan tersenyum percaya diri, saran saya adalah, di masa depan, anda akan bertanggung jawab untuk menyimpulkan resep immortal gu. Setiap kali Anda menghadapi masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, saya akan membantu Anda menyimpulkan langkah dan mengatasi kesulitan ini. Saya hanya akan menagih Anda dua batu yuan abadi setiap kali. Apa transaksi ini? Roh tanah Langya berpikir keras. Saran Fang Yuan benar-benar menyentuh hatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah roh tanah leluhur rambut panjang. Pencapaian jalur pemurniannya berada pada level grandmaster semu. Dia juga sangat ahli dalam menyimpulkan resep-resep gu abadi. Alasan mengapa resepsi sagu abadi ini tidak dapat disimpulkan dengan sukses adalah karena mereka menemui kendala. Jika mereka tidak dapat mengetahuinya, mereka tidak akan bisa keluar. Jika mereka bisa melewati rintangan ini, banyak resep immortal gu yang mungkin bisa diselesaikan dengan lancar. Dengan cara ini, roh tanah langnya hanya perlu membayar dua batu yuan abadi kepada Fang Yuan yang jauh lebih murah dari sebelumnya. Tentu saja, jika resepsi sagu abadi memiliki lebih banyak kesulitan, Fang Yuan mungkin bisa mendapatkan lebih banyak batu yuan abadi. Namun, roh tanah langya yakin bahwa dengan pencapaian jalur penyempurnaannya, dia pasti mampu menyelesaikan lebih banyak masalah daripada sebelumnya. Dengan begini, "Nak, Fang Yuan, penghasilanmu akan rendah. Ah, aku hampir lupa, kamu sedang menjualnya ligu sekarang. Bisnismu sedang booming. Apakah kamu tidak tertarik dengan uang yang sedikit ini?" Roh tanah langya tiba-tiba sadar. Fang Yuan tersenyum. "Roh tanah, transaksi ini juga bermanfaat bagi Anda. Anda memperoleh begitu banyak resep immortal gu dan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Anda dapat menyempurnakan immortal gu." Namun pemurnian Immortal Gu memiliki peluang kegagalan yang tinggi, tingkat keberhasilannya terlalu rendah, dan sumber daya yang dikonsumsi tidak terbatas. Saya membantu Anda menghemat batu Yuan Abadi, tidakkah Anda akan berterima kasih kepada saya? Huff, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Roh Tanah Langya memutar matanya, mengangguk, saya setuju dengan ini, tapi saya punya syarat. Kondisi apa? Ceritanya panjang, tahukah Anda tentang lelang yang diselenggarakan Qin Bai Meskipun roh tanah Langya tidak bisa meninggalkan tanah yang diberkati, dia sangat jelas tentang situasi di dataran utara. "Tentu saja aku mengetahuinya," Henry Fang mengangguk. Roh tanah Langya melanjutkan, "Anda tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, kekuatan misterius menyerang tanah berkah Langya saya. Semuanya gagal, dan saya juga menangkap banyak dewa gu selama proses ini. Saya berencana untuk menjual semuanya, atau lebih tepatnya, menjual tanah berkah mereka." "Jual tanah yang diberkati?" Fang Yuan memandang Land Spirit of Langya dengan heran. Dia tidak berharap dia begitu murah hati. Apakah bisnis ini bagus? Fang Yuan berkata dengan ekspresi serius, ini ribuan kali lebih populer daripada bisnis Gu Nyali saya. Dewa Gu membeli tanah yang diberkati ini dan mencaploknya, tidak hanya tingkat budidaya mereka akan meningkat, mereka juga akan mampu menghindari banyak kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Tapi kenapa kamu tidak menyimpannya sendiri? Roh tanah Langya menggelengkan kepalanya, untuk sepenuhnya mencaplok tanah terberkati peringkat 6, seseorang memerlukan setidaknya tingkat pencapaian master dari jalan yang sesuai. Untuk sepenuhnya mencaplok tanah terberkati peringkat 7, seseorang membutuhkan tingkat pencapaian Grandmaster. Dan untuk mencaplok gua surga peringkat 8, seseorang membutuhkan tingkat pencapaian Grandmaster yang hebat. Meskipun tingkat pencapaian jalur pemurnian saya tinggi, saya tidak tahu banyak tentang aspek lainnya. Tentu saja alasan utamanya adalah saya tidak ingin mencaplok. Tanah yang diberkati Langya saya telah mencapai puncak dari tanah yang diberkati, jika maju satu langkah lagi, itu akan menjadi gua surga. Bencana dan kesengsaraan di surga gua jauh lebih besar daripada bencana dan kesengsaraan di negeri yang diberkati. Saat itu, gua surga Langya telah saya kecilkan dengan cermat dan diubah menjadi tanah yang diberkati, bagaimana saya bisa membesarkannya lagi? Fang Yuan menyadari, itu benar. Tunggu, jangan bilang syaratmu adalah aku mewakilimu dan menjual tanah terberkati ini dalam pelelangan. Land Spirit of Langya mengacungkan jempol dan berkata dengan nada menyanjung, "Kamu sangat pintar." Fang Yuan menatap dengan mata terbuka lebar, "Apakah kamu mencoba membunuhku?" "Tidak mungkin, aku pasti tidak akan melakukannya." Begitu saya menjual tanah yang diberkati ini, saya akan segera menjadi incaran semua orang. Terlalu mencolok, siapa yang mampu menangkap para dewa Gu ini hidup-hidup. Terlebih lagi, jika kekuatan misterius itu mengetahui bahwa saya bersekongkol dengan tanah yang diberkati Langya, mereka pasti akan mengira bahwa saya bersekongkol dengan tanah yang diberkati Langya. Di masa depan, ketika mereka menyerang tanah Anda, mereka bahkan mungkin akan menyerang tanah saya. Tuan Kota Iman Dataran Utara Motan Sang, bukankah dia teman baikmu? Biarkan saja dia pergi. Sai, dia adalah seorang iman abadi. Latar belakangnya tidak bagus. Dia selalu dikucilkan oleh manusia. Apalagi dia punya keluarga dan kota iman yang harus diurus. Dia bahkan lebih tidak cocok lagi. Roh tanah langia menggelengkan kepalanya. Oh, kamu tidak ingin dia mati? Kamu ingin aku mati? Jangan membuatnya terdengar terlalu buruk. Bukankah si pembunuh menggerakkan wajah asingnya? Selama kamu memiliki jurus mematikan ini, dewa Gulainya tidak akan bisa mengenali penampilan aslimu. Kata roh tanah langia dengan nada tunduk. Fang Yuan menilai roh tanah, saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu murah hati memberi saya jurus mematikan yang berharga ini, ternyata Anda sudah merencanakannya sejak lama. Roh tanah langia tidak tahan lagi, dia menatap dengan mata terbelalak dan meninggikan suaranya, bajingan, menurutmu aku tidak mengenalmu. Anda sangat berani, kapan Anda pernah merasa takut? Bahkan tanah yang diberkati istana kekaisaran dihancurkan olehmu, bahkan menara 88 titik zen yang dirobohkan, selama ada manfaat yang cukup, kamu akan menjadi buronan. Apakah kamu takut dengan masalah sekecil itu? Katakan padaku, berapa banyak yang kamu inginkan? Fang Yuan mendengus dingin, kami akan membagi keuntungan dari penjualan tanah yang diberkati. Tidak peduli apa, setidaknya harus 40 hingga 60 persen. 40 sampai 60. Anda terlalu serakah, Anda sebenarnya menginginkan 40 persen langsung. Teriak roh tanah langnya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya gelap, ekspresinya suram, kamu salah paham, roh tanah, yang aku maksud adalah 60 persen untukku dan 40 persen untuk kamu. Roh Tanah Langya tertegun, meskipun dia sudah hidup lama, dia dikejutkan oleh ketidakberdayaan dan keserakahan Fang Yuan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap wajah Fang Yuan, "Kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu?" "Mengapa saya harus?" Wajah Fang Yuan setebal tembok kota, "Saya mempertaruhkan nyawa saya di sini, saya tidak akan melakukannya jika tidak ada manfaat yang menggerakkan saya. Harga ini sudah merupakan harga terendah yang bisa saya tawarkan, dan ini adalah harga yang bersahabat karena kami adalah kenalan lama." Harga persahabatan? Menurutku kamu mencoba menipu seorang kenalan lama. Itu berarti tidak ada ruang untuk berdiskusi. Coba pikirkan lagi, ini harga saya, masih ada waktu sebelum lelang, saya berangkat dulu. Fang Yuan membuka gerbang bintang 738. Tanah terberkati Hu Immortal, Istana Danghun. Fang Yuan duduk bersila di atas bantal, berkonsentrasi pada sepasang sayap kelelawar di depannya. Di depannya, sepasang sayap kelelawar besar melayang di udara. Sayap kelelawar ditutupi sisik kecil sisik biru tua ini hanya seukuran jari kelingking, dan terus-menerus membiaskan cahaya dengan cahaya, tampak seperti bintik cahaya bintang. Setelah Fang Yuan kembali dari tanah yang diberkati Langya, dia mulai menangani sayap kelelawar bintang iblis. Setelah sembilan hari sembilan malam, sekaranglah momen krusial. Apakah saya bisa memperbaiki sepasang sayap kelelawar ini sepenuhnya bergantung pada ini? Fang Yuan menghendaki, mengeluarkan gufana dari celah abadinya. Dia menjentikkan jarinya, membuang gufana yang penting itu. Gufana berubah menjadi setetes cairan hijau giok, setelah mengenai sayap kelelawar, lapisan cahaya hijau muncul. Cahayanya mengalir seperti air, lampu hijau menyebar dan segera menutupi seluruh sayap kelelawar. Setelah beberapa saat, lampu hijau memudar, seluruh sayap kelelawar iblis bintang ditutupi lapisan bulu hijau halus. Fang Yuan mengamati dengan cermat, sepuluh jarinya bergerak secara bergantian. Mengikuti gerakannya, sayap kelelawar berambut hijau berputar di udara, terlihat dari semua sudut untuk diamati oleh Fang Yuan. Fang Yuan membuka jarinya, dan kedua sayap kelelawar iblis bintang yang dikontrak juga terbuka. Fang Yuan melihat bagian dalam sayap kelelawar juga ditutupi bulu, dia mengangguk puas. Ketika si Lei membunuh kelelawar iblis bintang ini, dia tidak menahan diri. Sayap kelelawar yang saya peroleh rusak parah. Sekarang saya telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaikinya, saya tidak yakin apakah saya dapat memperbaikinya. Fang Yuan menghela nafas, berdiri. Dia melambaikan tangannya, ratusan cacingku terbang keluar, mengelilingi sayap kelelawar berambut hijau dan melindungi mereka. Selanjutnya, Fang Yuan berjalan mengitari sayap kelelawar, berjalan keluar dari ruang rahasia ini. Dia menutup pintu ruang rahasia, sayap kelelawar berambut hijau terselubung dalam kegelapan ruang rahasia. Fang Yuan berdiri di luar pintu, menghentakkan kakinya dengan ringan, berseru, di mana roh tanah. Tuan, Tuan, Anda memanggil saya. Little Hu Immortal segera muncul di samping Fang Yuan, matanya yang besar bersinar, dia memiliki ekspresi, melihat Tuan lagi, di wajahnya. Saya meminta Anda untuk memperhatikan bisnis Jewel Yellow Skis, bagaimana kabarnya? Fang Yuan bertanya sambil berjalan. Little Hu Immortal mengikuti di belakang, menjawab, guru menjual semua mayat binatang buas terpencil di langit kuning permata, hari-hari terakhir ini, hanya satu mayat binatang buas terpencil yang terjual. Karena Raja Kera di Silei telah menemukan Fang Yuan, Fang Yuan langsung menjual mayat binatang buas terpencil ini di Langit Kuning Permata. Dia telah berdiskusi dengan Heilulan, mereka masing-masing akan mengambil apa yang mereka butuhkan. Fang Yuan mengambil singa giok kuning dan sayap kelelawar iblis bintang, sementara Heilulan mengambil mayat beruang terbang. Dan Fang Yuan bertugas menjual mayat binatang buas ini, apapun hasilnya, dia akan memberikan 40% keuntungannya kepada Heilulan. Heilulan tidak takut dia menarik kembali kata-katanya, lagi pula, aliansi gunung bersalju ada di sana. Dalam keadaan normal, mayat binatang buas terpencil ini sangat dicari. Mereka langka dan dijual di Jewel Yellow Skies dalam waktu 4 hingga 6 jam, sangat mudah untuk mendapatkan batu Yuan Abadi. Tapi Fang Yuan tidak menginginkan batu Yuan Abadi kali ini. Dia mengatur surat wasiat untuk mengumumkan kepada dewa gu lainnya, jika Anda ingin membeli mayat binatang ini, Anda harus menukarnya dengan barang tertentu. Pertama adalah metode untuk mengubah zombie abadi menjadi manusia, atau informasi atau petunjuk yang kedua adalah resep Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih Gu, atau Cacing Gu, atau informasi atau petunjuk terkait. Yang ketiga adalah sayap kelelawar binatang buas terpencil. Yang keempat adalah jurus pembunuh fana tingkat atas, semakin menonjol semakin baik. Kelima adalah Battle Bone Will Gu, sebuah cacing Gu jalur tulang yang dapat digunakan untuk membentuk kereta tulang putih jurus pembunuh. Yang terakhir adalah warisan jalur kebijaksanaan, atau informasi atau petunjuk. Dari keenamnya, semakin tinggi peringkatnya, semakin murah untuk membeli mayat binatang itu. Bisnis Gunyali Fang Yuan kini sangat makmur. Ia tidak kekurangan batu Yuan abadi untuk saat ini, oleh karena itu ia ingin melakukan barter. Justru karena itu, bangkai binatang buas terpencil yang dahulu banyak diminati dan mudah dijual kini sangat sulit dijual. Lebih dari 10 hari telah berlalu di tanah terberkati Hu Immortal, namun hanya satu mayat binatang buas terpencil yang terjual. "Oh, Anda menjual mayat binatang itu, apa yang Anda dapatkan darinya?" Fang Yuan bertanya dengan penuh minat. Aku menjual seekor yak kastanya utuh untuk sepasang sayap kelelawar binatang buas, serta jurus investigasi pembunuh yang disebut mata seratus li. Hu kecil immortal menjawab. Harga jurus pembunuh fana di langit kuning permata biasanya tidak melebihi enam batu yuan abadi. Ada perbedaan yang mendetail. Jurus pembunuh fana yang menjual setengah batu yuan abadi semuanya berada di posisi terbawah, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jurus pembunuh fana yang menjual satu hingga dua batu yuan abadi adalah hal biasa, tetapi jika digunakan dengan benar, jurus itu bisa membantu Gu Immortal. Misalnya, tombak bor bintang spiral yang pernah dilihat Fang Yuan tetapi tidak dibeli bernilai satu batu yuan abadi. Ada juga hujan bintang musim semi, Star Lord Wan siang menjualnya seharga setengah batu yuan abadi. Dan teknik nafas beracun yang diberikan perilisan kepada Fang Yuan bisa dijual seharga dua batu yuan abadi. Pelindung rambut gerakan pembunuh defensif Fang Yuan sebelumnya bernilai dua batu yuan abadi, dan itu berada di puncak gerakan pembunuh biasa. Ada juga jurus pembunuh defensif Tai Bai Yun Sheng, Sembilan Cincin Awan yang bisa menyerap sejumlah serangan dan serangan balik lawan, bernilai dua setengah batu yuan abadi. Jurus pembunuh fana yang menjual tiga batu yuan abadi milik tingkat menengah, itu adalah metode yang dapat dipercaya. Contohnya, jurus pembunuh peti pasir naga tersembunyi milik Gu Immortal Plum Lady dari klan Western Desert mau bernilai tiga batu yuan abadi. Jurus pembunuh fana yang menjual 4 hingga 5 batu yuan abadi memiliki kekuatan luar biasa dan tidak dapat diremehkan, itu adalah metode ampuh yang dapat mengubah situasi sampai batas tertentu. Debu bintang bor es milik Fang Yuan, karena dicampur dengan warisan Dou Min Jun, harganya dinaikkan menjadi empat batu yuan abadi. Baju besi bulu singa yang dimodifikasi milik Fang Yuan berdasarkan pelindung rambut bernilai empat setengah batu yuan abadi. Dan jurus pembunuh fana yang bisa dijual seharga enam batu yuan abadi termasuk dalam puncak jurus pembunuh biasa, jarang tersedia di pasaran. Gerakan mematikan yang baru diciptakan Fang Yuan, sayap kelelawar yang benar-benar kokoh, jika dia memiliki tiga pasang sayap kelelawar, efeknya akan berada pada level ini. Jurus pembunuh adalah salah satu dari empat faktor utama yang memengaruhi kekuatan tempur seorang dewa abadi. Ketika Fang Yuan memiliki debu bintang bor es, pelindung rambut, dan sayap kelelawar ilusi cahaya, kekuatan tempurnya telah mencapai peringkat enam tingkat atas. Dalam kehidupan sebelumnya, sebelum Fang Yuan meledakkan dirinya sendiri, ia memiliki lebih dari sepuluh jurus pembunuh mematikan, sebagian besar berada di puncak enam batu Yuan abadi. Kekuatan pertarungannya berada di puncak peringkat enam, tetapi dengan budidaya peringkat tujuh itu berbeda. Gerakan Pembunuh Abadi yang mengonsumsi esensi abadi anggur hijau menjadi metode yang umum. Adapun jurus Pembunuh Abadi yang memakan esensi abadi kurma merah, tidak sering digunakan, mereka digunakan sebagai kartu truf. Kebanyakan dewa gu tidak memiliki dewa abadi, mereka berada di peringkat 6 dewa abadi. Namun, jumlah fu immortal yang mampu berkultivasi ke peringkat 7 jauh lebih sedikit. Mereka telah melalui banyak bencana dan kesengsaraan. Bakat, temperamen, dan fondasi mereka adalah yang terbaik di antara para fu immortal peringkat 6. Jika mereka tidak memiliki Immortal Gu, itu tidak bisa dibenarkan. Dengan Immortal Gu, ada gerakan pembunuh abadi. Jurus pembunuh abadi juga dimodifikasi dari dasar jurus pembunuh fana. Seperti Heilulan, dia mencoba mengubah jurus pembunuh jalur kekuatannya menjadi jurus pembunuh abadi. Seringkali, seorang Gu abadi dapat membentuk gerakan pembunuh abadi yang berbeda-beda bergantung pada Gu fana lainnya. Oleh karena itu, banyak dewa Gu yang memiliki jurus pembunuh yang ofensif meskipun mereka tidak memiliki Fu abadi yang menyerang. Misalnya, Segudang diri Fang Yuan adalah jurus pembunuh yang ofensif, namun intinya adalah membersihkan jiwa Fu Abadi. Klin Immortal Gu hanyalah Gu Immortal tambahan yang membantu para Immortal Gu mengembangkan jalur jiwa. 105 Ta, mendengar jawaban Little Hu Immortal, Fang Yuan mengangguk, mengevaluasi, langkah pembunuh Fana ini bernilai 6 batu Yuan Abadi, ini memungkinkan Gu Immortal mengamati sekeliling dalam jarak 100 li seperti melihat garis di tangan mereka. Telapak, lumayan, saya kurang punya langkah investigasi pembunuh seperti itu. Tentu saja, saya bahkan lebih puas dengan sepasang sayap kelelawar binatang buas yang terpencil. Sambil berkata demikian, dia bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di tanah yang diberkati beberapa hari terakhir ini? Little Hu Immortal menggelengkan kepalanya, melaporkan kepada Fang Yuan bahwa semuanya normal. Hari-hari damai seperti itu terlalu jarang terjadi bagi Fang Yuan, terutama setelah kelahirannya kembali. Tapi Fang Yuan tidak berani mengendur. Sejak perjalanannya ke Gua Surga Langit Berbintang, Ketika dia melihat perwujudan alam mimpi, dia merasakan perasaan terdesak, samar-samar dia bisa merasakan perubahan zaman. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yuan mulai menangani sayap kelelawar yang baru diperoleh. Pada saat yang sama, dia mengatur agar para lelaki tua berbulu di tanah yang diberkati untuk memurnikan gu. Ersak gu yang dapat menyimpannya ligu tentu saja merupakan proyek penyempurnaan utama bagi para pria berbulu. Selain itu, Fang Yuan juga membagi langkah-langkah penyempurnaan Gu kekuatan kelompok dan Ki keluarga kecil Gu, mengajari mereka kepada pria berbulu dan membiarkan mereka mempraktikkannya terlebih dahulu. Kedua resep Gu ini tidak seperti yang lain, merupakan resep Gu kuno, bahannya langka dan sulit ditemukan di zaman sekarang. Oleh karena itu, Fang Yuan mula-mula menggunakan material serupa lainnya dan cacing Gu untuk meningkatkan kemahiran para pria berbulu. Hanya ketika Fang Yuan puas dengan kemahiran mereka barulah dia mulai menyempurnakan kedua Gu tersebut. Tujuan Fang Yuan bukan untuk membesarkan para pemalas, karena para pria berbulu telah dibeli, dia akan memeras setiap nilai dari mereka. Tiga hari kemudian di tanah terberkati Hu Immortal, masih belum ada pergerakan di langit kuning permata. Fang Yuan hanya memproses kurang dari setengah sayap kelelawar yang baru dibeli. Tapi sayap kelelawar iblis bintang siap untuk disempurnakan. Fang Yuan membuka pintu ruang rahasia dan masuk lagi, berdiri di depan sayap kelelawar berambut hijau. Saat ini, bulu hijau pada sayap kelelawar sudah sangat lebat dan subur. Keberhasilan atau kegagalan akan terungkap sekarang. Fang Yuan menggunakan gufana menjentikan jarinya saat percikan api keluar. Percikan api mendarat di sayap kelelawar berambut hijau, dan dengan suara lembut, percikan api menyulut rambut hijau tersebut, membentuk nyala api hijau. Nyala api muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Dalam sekejap mata, rambut hijau di sayap kelelawar yang melayang di udara telah terbakar, memperlihatkan sepasang sayap kelelawar hitam. Sisik biru kecil di sayap kelelawar telah hilang seluruhnya, digantikan oleh lapisan abu tebal. Fang Yuan melihat ini, dan matanya berkilat kecewa. Saya gagal. Dia menghirup udara keruh, aliran udara yang lemah mendarat di sayap kelelawar, menyebabkan mereka hancur di tanah seperti arang. Sayap kelelawar sebelumnya terluka parah. Untuk membunuh kelelawar bintang iblis, Silei pertama-tama menghancurkan sayap kelelawar iblis bintang. Karena kerusakan parah pada sayapnya, kelelawar bintang iblis tidak dapat lagi menunjukkan keunggulan terbangnya, dan akhirnya dibunuh oleh Silei. 739 Karena pengalaman penyempurnaannya sebelumnya, kali ini Fang Yuan sangat akrab dengan penyempurnaan sayap kelelawar binatang buas yang sunyi. Setelah setengah bulan di tanah yang diberkati, hu immortal, dia memindahkan sepasang sayap kelelawar binatang buas terpencil ini ke punggungnya. Menurut tradisinya yang luar biasa, Fang Yuan masih mempertahankan sensasi nyeri pada sayap kelelawarnya. Pada hari ini, Fang Yuan berdiri di puncak gunung Hun, menguji jurus mematikannya. Mata seratus li dengan satu pemikiran, mata merahnya tiba-tiba bersinar terang. Melihat sekeliling, semua rumput dan bebatuan dalam jarak seratus li dapat terlihat dengan jelas, seolah-olah ditempatkan di depannya. Lebih dari seratus li, penglihatannya menjadi kabur, tetapi masih lebih jelas dari sebelumnya. Ketika dia mencapai empat ratus li, penglihatannya mencapai batasnya, dia hanya bisa melihat beberapa warna dan bayangan. Seratus li mata adalah dasar dari seribu li mata, yang terakhir adalah gerakan pembunuh abadi, tetapi memerlukan fu abadi yang relevan untuk digunakan. Fang Yuan mengangguk puas, jurus mematikan ini bernilai enam batu yuan abadi, dan sangat efektif. Namun penglihatannya tidak dapat melihat melalui penyembunyian, Begitu penglihatannya terhalang oleh suatu penghalang, dia tidak akan dapat melihat apa yang ada di belakangnya. Inilah kelemahan Mata Seratus Li Fang Yuan, mengingat pro dan kontranya, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Dia terus mengaktifkan Mata Seratus Li sambil terbang berkeliling, mengamati langit dan tanah, mengalami penglihatan yang jelas. Baju besi bulu singa, dia menghendaki saat dia mengaktifkan gerakan pembunuh defensif. Tak lama kemudian, tubuhnya ditutupi lapisan baju besi perunggu, helm kepala singa. Bahkan sayap di punggungnya ditutupi lapisan baju besi yang tebal. Pertahanannya meningkat pesat, namun setelah itu kecepatannya menjadi lebih lambat. Armor bulu singa dan sayap kelelawar yang kokoh bukanlah pasangan yang sempurna. Setelah saya mengaktifkan armor bulu singa, kecepatan sayap kelelawar yang benar-benar kokoh akan turun. Jika saya tidak menggunakannya, meskipun kecepatannya cepat, saya tidak akan bisa menyeimbangkan pertahanan saya. Henry Fang mengerutkan kening. Masalah ini berada di luar kemampuannya. Mampu memodifikasi gerakan mematikan seperti baju besi bulu singa dan menyeimbangkan tanda dao dari tiga jalur sudah merupakan batas tingkat pencapaian master jalur transformasi. Tapi dia masih harus menyeimbangkan baju besi bulu singa, ini terlalu sulit bagi Fang Yuan. Jika dia adalah Grandmaster jalur transformasi, itu masih mungkin. Namun untuk mencapai level Grandmaster biasanya membutuhkan banyak waktu dan akumulasi. Ini bukan beberapa dekade, tapi seratus tahun. Beberapa ratus tahun. Saat ini, pencapaian tertinggi Fang Yuan adalah jalur darah dan jalur kekuatan. Alam Grandmaster jalur darah adalah akumulasi dari 2 hingga 300 tahun pengalaman Fang Yuan selama 500 tahun. Hal ini dapat dilihat dari sini. Sulit untuk meningkatkan tingkatan seseorang, sulit untuk diakumulasikan. Jalur kekuatannya juga berada di ranah Grandmaster. Selain sebagian kecil darinya yang terakumulasi dalam kehidupan sebelumnya, sebagian besarnya disebabkan oleh infus makna sejati dari Yang Mulia Iblis Liar yang reckless dari Fang Yuan. Jika tidak, dibutuhkan 2 hingga 300 tahun untuk mencapai alam Grandmaster. Di level Gu Immortal, mereka memiliki kekuatan untuk mencari dan mengendalikan umur Gu, atau metode lain untuk memperpanjang umur mereka. Manusia biasa memiliki umur 100 tahun. Tapi selama Gu Immortals bekerja keras, mereka bisa hidup selama ratusan tahun. Bahkan berusia ribuan tahun. Umur dan waktu yang panjang membuat kata, akumulasi, menjadi lebih bermakna. Mengapa Fang Yuan dan Hei Lulan tidak bisa mengalahkan Raja Kera Abadi Silei? Karena setelah Silei menjadi abadi, dengan kombat Immortal Sek di belakangnya, dia terakumulasi selama hampir 300 tahun. Fang Yuan dan Hei Lulan baru saja naik, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan akumulasi 300 tahunnya? Kalah adalah hal yang wajar. Lalu, mengapa Fang Yuan dan Hei Lulan memiliki kekuatan pertarungan di atas rata-rata di antara Dewa Gu peringkat 6 meskipun mereka baru saja menjadi Dewa Gu? Fang Yuan mengandalkan dukungan para pendahulu menara 88 poin Zenyang, sedangkan Hei Lulan mengandalkan warisan ibunya, serta bantuan bibinya, Perilisan. Dengan kata lain, mereka mengandalkan dukungan dan akumulasi dari pendahulunya. Jika saya ingin meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, itu akan memakan waktu lama dan efisiensinya akan sangat rendah. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya menjalani jalur darah dan menghabiskan lebih dari 200 tahun untuk memahami lebih dari 10 jurus mematikan dan menciptakan ratusan jalur darah baru Saya harus belajar dari pelajaran ini. Di dunia ini, ada banyak orang yang cakap, jenius dan pahlawan ada di mana-mana. Di sungai panjang sejarah, ada bintang dan puncak yang mempesona di mana-mana. Jika saya ingin menonjol dan maju dengan berani, saya hanya dapat menggunakan warisan dan akumulasi para pendahulu untuk menyerap esensi mereka ke dalam tubuh saya sendiri. Seperti kata pepatah, laut bisa menampung semua sungai, alangkah baiknya bersikap toleran. Dengan mengumpulkan kekuatan dari semua jalur, saya bisa memimpin masa dan bahkan melampaui semua makhluk hidup, mencapai pencapaian tertinggi. Fang Yuan terbang di udara, tatapannya berkedip saat dia menghela nafas dalam hati. Ketika masih muda, mereka sering menganggap dirinya luar biasa. Mereka merasa menjadi pemeran utama panggung. Namun setelah mengalami beberapa hal, mereka akan memahami dan menerima bahwa banyak orang yang tidak kalah dengan mereka dalam hal bakat. Seperti kata pepatah, selalu ada orang yang lebih baik dari Anda di dunia ini. Umur seseorang terbatas, seperti perahu yang sendirian, dan prinsip mendalam langit dan bumi ini bagaikan lautan luas dan tak terbatas. Sejak zaman dahulu, hanya ada 10 orang yang bisa mencapai puncak langit dan bumi dengan prinsip tertentu. Tetapi bahkan bagi mereka, mereka tidak dapat melakukan segalanya di puncak sekte tersebut. Oleh karena itu, Yang Mulia Iblis Matahari Raksasa dan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri harus meminta bantuan leluhur rambut panjang dalam penyempurnaan Gu. Dalam kurang dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari lebih besar dari, itu direkam. Renzu menginjak jalan hidupnya, sekelilingnya gelap dan kakinya berlumuran lumpur kotor. Renzu bertanya pada diri Gu, di mana ini? Self Gu menjawab, ini adalah jurang biasa tingkat terendah, rawa biasa. Renzu tahu tentang jurang maut biasa, Putra sulungnya, Matahari Besar Hijau, pernah terjebak di jurang maut. Renzu berkata dengan penuh semangat, karena ini adalah dasar jurang maut, bukankah itu berarti saya telah meninggalkan pintu kehidupan dan kematian, dan saya telah kembali ke dunia? Bukankah itu berarti aku telah dilahirkan kembali? Bisa dibilang begitu, kata Gu Diri. Tapi bagaimana mungkin? Saya belum melewati Lembah Luopo atau Sungai Arus Balik. Renzu berkata tidak percaya. Self Gu, ya ampun, perlu kamu ketahui, yang kamu bicarakan adalah jalan yang dilalui oleh takdir Gu dan Anda telah berjalan di jalur baru, ini adalah jalur yang benar-benar baru yang Anda ciptakan. Kemanapun jalan ini menuju, semuanya sesuai dengan keinginan Anda. Saya telah mengatakannya sebelumnya, jalan itu ada di bawah kakimu, selama kamu mau berjalan di atasnya. Renzu langsung menyadari, jadi begitu. Tapi dia bingung, lalu bagaimana saya bisa sampai di sini? self Gu berkata, manusia terlahir biasa saja. Padahal kamu adalah ruh seluruh makhluk hidup. Anda tidak memiliki cakar harimau, tidak seperti rumput yang dapat menyerap nutrisi dari bumi, tidak ada perubahan. Apa yang aneh jika Anda datang ke rawa biasa? Kamu bukanlah satu-satunya. Jika Anda perhatikan baik-baik lumpur di bawah kaki Anda, Anda akan menemukan banyak jejak kaki. Renzu menunduk, mendekati tanah. Baru saat itulah dia melihat dengan jelas, seperti yang dikatakan Gu, rawa biasa dipenuhi dengan segala macam tanda. Ada cakar binatang buas, ada juga bekas tanaman yang berakar, bekas air yang mengalir, dan bekas batu yang berguling. Mengapa ada begitu banyak tanda? Renzu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Selfgu menjawab, ini adalah jurang biasa. Semua makhluk hidup akan masuk ke sini karena berbagai alasan. Semua makhluk hidup akan masuk ke sini. Semua makhluk hidup adalah hal biasa, tapi sebagian besar makhluk hidup, seluruh hidup mereka terjebak dalam jurang yang biasa, hanya sebagian kecil makhluk hidup melalui kerja keras dan perjalanan mereka sendiri, keluar dari jurang yang dalam. Saya tidak ingin terjebak di sini sepanjang hidup saya, tidak ada apa-apa di sini, baunya sangat menyengat. Saya ingin pergi juga." Renzu mengerutkan kening. Self tertawa terbahak-bahak, jika menurutmu hal biasa adalah jurang maut, maka itu adalah jurang maut. Tetapi jika Anda berpikir yang biasa adalah surga, maka itu adalah surga. Karena kamu tidak ingin tinggal di sini, pergilah. Gunakan kedua kaki Anda sendiri untuk keluar dari rawa biasa, dan jadilah luar biasa. Renzu maju selangkah. Tiba-tiba tubuhnya miring, kaki depannya telah tenggelam jauh ke dalam rawa. Tidak mudah untuk berjalan di rawa, satu langkah lebih dalam dari yang lain. Permukaan jalan tampak sama, tetapi ada yang lebih padat, ada pula yang lebih lunak. Renzu berjalan beberapa langkah sebelum matanya bersinar, dia memikirkan sebuah trik. Ia berjalan menuju tempat yang ada bekas cakarnya, karena masih ada bekas yang tertinggal di tempat tersebut, berarti tanahnya lebih padat. Dengan demikian, langkah Renzu menjadi lebih mulus, dibandingkan sebelumnya, dia berjalan seperti sedang terbang. Dia berkata dengan emosional, jadi dirawa biasa, mengikuti jejak orang pertama jauh lebih cepat daripada menjelajah sendirian. Setelah menguji sayap kelelawar dan pelindung bulu singa yang kokoh, Fang Yuan turun dari langit, dengan santai mendarat di lereng padang rumput. Wajah asing. Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh fana yang baru diperoleh ini. Cacinggu yang digunakan untuk membentuk gerakan pembunuh ini semuanya dibeli oleh roh tanah Hu Immortal dari Jewel Yellow Skies. Sebagian kecil dimurnikan oleh laki-laki berbulu miliknya sendiri. Di bawah pengaruh gerakan mematikan itu, Fang Yuan menarik kembali sayap kelelawarnya dan hanya tersisa sepasang dari delapan lengannya yang tebal taring di mulutnya menjadi lebih kecil, mata merahnya juga menjadi sedikit merah. Akhirnya, tubuh Fang Yuan setinggi 6 meter juga menyusut ke ukuran orang normal, penampilannya berubah drastis. Tapi tubuh zombie abadinya tetaplah tubuh zombie abadi, tidak disembunyikan. Meski begitu, Fang Yuan tidak bisa tidak memuji, luar biasa. Ini hanya jurus mematikan yang mematikan, tapi ini menyebabkan perubahan besar pada tubuh abadiku. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Fang Yuan dapat membayangkan bahwa jika dia masih manusia, dia dapat berubah menjadi penampilan apapun, bahkan dari pria menjadi wanita. Itu akan sangat realistis, tapi dia memiliki tubuh abadi. Sekarang tubuhnya dipenuhi dengan tanda jalur kekuatan Dao, sebagai jurus mematikan yang fana, tidak mudah untuk mengubahnya sebanyak itu. Yang terpenting, transformasi ini bukanlah ilusi, melainkan transformasi nyata, bahkan melibatkan sedikit perubahan pada auranya. Secara keseluruhan, bahkan jika Fang Yuan berdiri di depan Tai Bai Yun Seng saat ini, dia tidak akan bisa mengenali zombie abadi ini sebagai adik laki-lakinya dalam waktu singkat. Tuan, kamu menjadi lebih cantik. Oh, surat ini baru saja tiba. Tepat pada saat ini, roh tanah abadi kecil muncul dengan cepat, memegang surat Gu dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Oh, surat pengiriman burung hijau Gu. Spirit Affinity House akhirnya mendapat balasan. Tatapan Fang Yuan berkedip, dia mengambil surat Gu dan memasuki pikirannya. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Ekspresi merenung muncul di wajahnya. "Fung Kim Hoang, sebenarnya ingin saya berpartisipasi dalam konvensi jalur perbaikan dan bersaing di jalur pemurnian. Saya ingat di tahun-tahun awalnya, dia tidak tertarik pada jalur pemurnian. Landasannya dalam aspek ini seperti selembar kertas kosong. Mengapa dia begitu yakin ingin bersaing dalam penyempurnaan gu dengan saya? Mungkinkah dia telah mengetahui kegunaan sebenarnya dari sayap mimpi gu abadi?" Hati Fang Yuan mencelos, "sayap mimpi." Jalan mimpi, tatapan Fang Yuan seperti asap, dia memikirkan kehidupan sebelumnya. 740. Tidak kusangka hari ini 400 tahun yang lalu, alam mimpi telah muncul. Fang Yuan memegang burung hijau pembawa pesan Gu di tangannya, menghela nafas dalam hati. Saat ini, dia tidak tertarik bereksperimen dengan gerakan mematikan. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, benua tengah adalah benua pertama yang memulai perang besar, menekan empat wilayah lainnya hanya dengan satu benua, dan berkembang dengan kecepatan kilat. Selanjutnya, keempat wilayah tersebut bergabung dan menahan serangan benua tengah dengan susah payah. Seluruh pertempuran menemui jalan buntu saat keempat wilayah bergabung dan berusaha melakukan serangan balik ke benua tengah. Alam mimpi mulai muncul di kelima wilayah. Di dunia ini, sejak Renzo menciptakan manusia pertama, manusia mulai bermimpi. Setiap kali mereka bermimpi, mereka akan menambah lebih banyak wilayah dan kekuatan ke alam mimpi. Setelah jangka waktu yang lama dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, pahlawan dan jenius yang tak terhitung jumlahnya muncul di umat manusia, terus memperluas alam mimpi. Alam mimpi menjadi semakin besar, akhirnya mencapai perubahan kualitatif dan mewujudkan dirinya. Orang-orang segera mengetahui bahwa meskipun lingkungan alam mimpi sangat kompleks dan berbahaya, namun mengandung manfaat yang sangat besar. Dari alam mimpi, generasi selanjutnya dapat memperoleh landasan dari pendahulunya, sehingga tingkat pencapaian kultivasi mereka meningkat pesat peningkatan tingkat pencapaian bisa memakan waktu puluhan tahun, abad, atau bahkan berabad-abad. Karena alam mimpi, tingkat pencapaian master gu meningkat pesat, menyebabkan kekuatan mereka meningkat tajam, banyak ahli muncul seperti geyser. Sebelumnya, sumber daya sebagian besar dikendalikan oleh klan dan sekte dan sulit untuk meningkatkan tingkat pencapaian mereka. Kecuali mereka sangat berbakat, master gu biasa tidak akan mampu membuat nama mereka terkenal. Setelah alam mimpi muncul, tingkat pencapaian mereka meningkat tajam, berdiri di atas bahu para pendahulu mereka. Master Gu dapat dengan mudah menciptakan kembali cacing Gu dan gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Atas dasar ini, mereka dapat membuat cacing Gu baru, resep Gu baru, dan jurus mematikan baru yang cocok untuk mereka sendiri. Itu adalah era perubahan besar. Banyak kekuatan kecil yang tidak disukai bangkit satu demi satu. Pembudidaya nakal yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Kemunculan alam mimpi, mereka menyerang sistem dan struktur yang sudah mapan. Ketertiban hilang, dan manfaat besar membuat orang jadi gila. Rencana awal dari empat wilayah yang bergabung untuk melawan benua tengah telah dibatalkan sepenuhnya bahkan sebelum hal itu dapat dilanjutkan. Semua kekuatan, Master Gu dan Dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke alam mimpi. Untuk memperjuangkan alam mimpi yang terwujud di berbagai wilayah, kelima wilayah tersebut saling menyerang dan jatuh ke dalam kekacauan total. Dan agar lebih mendalami alam mimpi, banyak orang berpengetahuan atau jenius yang mulai meneliti terkait cacing Gu. Segera, jalur baru dari jalur impian. Hal ini dengan cepat didirikan. Dan berkembang pesat. Jalur kebijaksanaan peringkat delapan yang legendaris, Gu Immortal, Ramalan Tiga Yang Mulia, dari Yi Yan Yang Abadi diangkat kembali. Dia meramalkan bahwa bertahun-tahun kemudian, setelah tiga era besar, akan ada tiga yang mulia, dua pria dan satu wanita. Yang pertama adalah yang mulia iblis jiwa spektral, yang kedua adalah yang mulia abadi bumi surga, yang ketiga adalah yang mulia abadi mimpi besar. Adapun masalah gu pelarian luar angkasa, akan diselesaikan oleh Yang Mulia Abadi Mimpi Besar. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dan Yang Mulia Abadi Bumi Surga telah muncul, semua orang semakin yakin bahwa kata-kata ketiga Yang Mulia itu dapat dipercaya. Hubungkan keduanya. Segera, konsensus umum terbentuk, alam mimpi adalah kesempatan untuk menjadi Yang Mulia Abadi Mimpi Besar yang dapat menempati seluruh alam mimpi. Siapa yang bisa menggunakan akumulasi para pendahulu untuk menjadi Yang Mulia Abadi Mimpi Besar yang melampaui semua orang bijak dalam sejarah, raja dari raja abadi, yang mulia di atas yang mulia? Dalam kehidupanku sebelumnya, aku bisa bangkit dan menjadi hegemon, bukan hanya karena pertemuanku yang tidak disengaja di jalur darah, tapi juga karena perang kacau di lima wilayah. Kendali berbagai negara adidaya atas situasi ini sangat berkurang, dan mereka semua fokus menjelajahi Dreamlands. Mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi umum di dunia nyata yang memberi saya ruang dan waktu untuk berkembang dengan bebas. Sayangnya, saat aku mendapatkan pijakan di dunia nyata, Dreamlands, wilayah baru ini telah diduduki oleh berbagai kekuatan. Meskipun saya bisa menggunakan Gu Jalur Mimpi Fana untuk menjelajahi alam impian, tapi saya masih dalam tahap awal, saya jauh tertinggal dari yang lain. Kecuali saya mendapatkan Jalur Impian Gu Abadi, saya hanya dapat mengejarnya nanti. Justru karena ini, Fang Yuan bekerja sama dengan Song Song dan Jalur Iblis lainnya Gu Immortals untuk menyerang tanah terberkati Hu Immortal dan membunuh Fung Kim Hoang. Namun sayangnya, dia tidak mendapatkan sayap impiannya, Immortal Gu. Tanpa gu abadi dan hanya gu fana jalur mimpi, ketika Fang Yuan menjelajahi alam impian, dia terus-menerus ditekan oleh berbagai kekuatan, dia tidak dapat memperoleh keuntungan besar. Fang Yuan mewarisi warisan jalur darah di kehidupan sebelumnya, dia terus-menerus diburu dan diburu. Kemudian, setelah dia mendirikan sekte setan sayap darah, dia harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk sekte tersebut. Karena itu, ia melewatkan waktu emas menjelajahi alam impian. Setelah terlahir kembali, dia merenungkan dirinya sendiri. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor luar, sedangkan sebagian kecil disebabkan oleh kesalahan pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, dia mengingat pelajaran ini, meskipun dia memiliki dasar dalam jalur darah, dia tidak terburu-buru mengembangkan jalur darah sebelum mendapatkan warisan jalur darah yang penting itu. Jalur darah Gu Masters diburu oleh semua orang. Bukan saja mereka diinginkan oleh jalur lurus, bahkan jalur iblis pun mewaspadai mereka. Hanya selama perang kacau di lima wilayah, Ketika ketertiban dilanggar, jalur darah dapat muncul dengan sendirinya, orang lain tidak punya waktu untuk mempedulikannya, dan itu bisa makmur. Jadi alam impian telah terwujud lebih dari 400 tahun yang lalu. Semua kekuatan super telah melakukan kontak, jadi setelah 300 tahun, ketika alam impian terwujud di mana-mana, kekuatan ini segera memasuki alam impian dan mendudukinya. Mereka sudah siap, bukan suatu ketidakadilan jika saya kalah dari mereka di kehidupan saya sebelumnya. Selama periode kehidupan sebelumnya, Fang Yuan masih manusia fana, berjuang di bagian bawah hierarki Master Gu, dia terikat oleh ingatan dan pengalamannya dari bumi. Baru setelah sekian lama dia mematahkan belenggu pikirannya. Terkadang, kelebihan seorang transmigran juga merupakan kerugian. Hal ini pula yang menyebabkan informasi dalam ingatannya menyimpang dari apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, Gua Surga Steris Sky seperti ini. Star Constellation Immortal yang mulia adalah zombie abadi anak bintang tujuh. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, zombie abadi konstelasi bintang ini adalah orang yang memperoleh manfaat paling banyak dari dunia fragmen gua surga langit berbintang, namun sebenarnya dia adalah pemilik gua surga langit berbintang. Alasan mengapa dia menyebut dirinya zombie abadi konstelasi bintang kemungkinan besar karena salah satu alam mimpi yang mulia konstelasi bintang terwujud di tanah terberkatinya. Hal ini memungkinkan Seven Star Child memperoleh beberapa akumulasi Star Constellation Immortal Venerate. Masalah anak bintang tujuh adalah kebenarannya. Tetapi jika Fung Kim Hoang benar-benar memahami kegunaan sebenarnya dari sayap mimpi, Gu Abadi, dia akan melakukannya jauh lebih awal daripada di kehidupan saya sebelumnya. Apakah ini efek dari aku yang merebut tanah terberkati Hu Immortal? Fang Yuan merenung. Fung Kim Hoang memahami kegunaan sebenarnya dari sayap mimpi, Gu Abadi, ini pasti akan mengkhawatirkan rumah afinitas roh, dan tindakan rumah afinitas roh akan memengaruhi sembilan sekte besar kuno lainnya. Dari sembilan sekte besar kuno, itu akan menyebar ke seluruh benua tengah. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini, dengan cara ini, kemajuan penjelajahan manusia di alam mimpi mungkin akan dipercepat karena aku. Saat Fang Yuan memikirkan hal ini, dia merasakan perasaan terdesak. Alam mimpi adalah peta yang benar-benar baru, berbahaya dan kompleks, hanya ada satu jenis sumber daya, tetapi jumlahnya sangat melimpah. Fang Yuan tidak akan melakukan kesalahan yang sama di kehidupan sebelumnya. Tetapi dalam situasi ini, alam mimpi belum terwujud dalam skala besar. Alam mimpi yang terwujud dapat dieksplorasi menggunakan gu jalur mimpi fana. Alam mimpi tanpa alam mimpi yang terwujud hanya dapat dieksplorasi menggunakan jalur mimpi tingkat keabadian, Gu Abadi. Mengenai jalur mimpi tingkat abadi, Gu Abadi, Fang Yuan sangat akrab dengan mereka. Namun saat ini, Feng Jis dan Bai King masih hidup, sementara sayap mimpi Gu Abadi berada di tangan manusia fana seperti Fung Kim Hoang, tidak ada yang berani mengincarnya. Dream Travel berada di tangan Gu Immortal Feme Fatale dari dataran utara. Dia tidur di tanah yang diberkati Zidu dan merupakan Gu Immortal pertama yang menggunakan Dream Travel untuk menjelajahi alam mimpi. Kemudian, sebagai seorang yang abadi, dia menjadi penguasa ketiga alam mimpi. Feme Fatale adalah Gu Immortal peringkat tujuh, kekuatan tempurnya bahkan lebih hebat dari Hei Cheng, pertahanan tanah yang diberkati tidak dapat ditembus. Dia tidak bisa menargetkannya sama sekali. Adapun jalur mimpi lainnya, Immortal Gu, belum diciptakan, belum muncul, tidak ada jejaknya. Fang Yuan memikirkannya, dia mengerahkan esensi purbanya dan menghapus isi pesan yang dikirimkan Gu Burung Hijau, lalu mengisinya lagi dengan pikirannya. Dia menyetujui tantangan Fung Kim Hoang. Mereka akan bertarung di konvensi Jalur Penyempurnaan. Fung Kim Hoang memiliki sayap impian Gu Abadi. Dia yakin tingkat pencapaian Jalur Penyempurnaanku juga meningkat dari tingkat Master ke tingkat Kuasi Grandmaster. Mengapa aku harus takut dengan Gu Abadi tahap akhir ini? Fang Yuan mendengus dingin dalam pikirannya. Menyimpulkan resep Gu Abadi untuk Roh Tanah Langya adalah kesempatan baginya untuk membuat terobosan dalam tingkat pencapaian Jalur Penyempurnaannya. Konvensi jalur pemurnian menyangkut warisan infallible, sebuah peristiwa besar, bahkan jika Fung Kim Hoang tidak menantangku, aku akan tetap pergi dan mendapatkan bagian dari hasil jarahan itu. Namun saya perlu menyiapkan materi penyempurnaan Gu saya sendiri untuk konvensi jalur penyempurnaan. Jika saya ingin mendapatkan sesuatu, saya perlu mengumpulkan materinya sekarang. Fang Yuan memiliki pengalaman berpartisipasi dalam konvensi jalur penyempurnaan di kehidupan sebelumnya. Untuk mendapatkan peringkat yang bagus, dia perlu menyiapkan banyak material bagus. Material tersebut harus bernilai setidaknya 500 batu Yuan Abadi. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Betapapun hebatnya resep Gu, akan sulit untuk melanjutkannya tanpa bahan-bahan. Selain itu, saya juga akan berpartisipasi dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh Qin Bai Seng dan Perilisan. Menurut berita terbaru, lelang ini akan mencakup pertukaran Immortal Gu. Immortal Gu tidak bisa dibeli, biasanya mereka hanya bisa ditukar. Ketika seorang gu immortal memperoleh seorang immortal gu, hal itu mungkin tidak cocok untuk jalurnya. Pada saat ini, mereka sering bertukar dengan dewa gu lainnya, menukar dengan gu abadi yang sesuai dengan jalur mereka untuk menunjukkan hasil yang luar biasa. Seperti bagaimana Fang Yuan memiliki jejak gelombang duniawi gu abadi, ini adalah jalur air gu abadi. Saat digunakan oleh Henry Fang, jalur ini jauh lebih lemah dibandingkan saat digunakan oleh jalur air gu immortals. Ini karena jejak gelombang duniawi Gu Abadi adalah jalur air Gu Abadi, sementara Fang Yuan adalah jalur kekuatan Gu Abadi. Dia memiliki tanda jalur kekuatan Dao pada dirinya, jalur kekuatan dan jalur air saling mengganggu, mengurangi kekuatan Dewa Abadi Gu. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama perang kacau di lima wilayah, karena tingginya frekuensi pertempuran, terjadi banyak pertukaran Gu. Namun masih lama sebelum terjadi kekacauan perang di lima wilayah. Lelang besar di dataran utara ini mungkin merupakan satu-satunya kesempatan untuk menukarkan Gu Abadi dalam skala besar dalam 200 tahun terakhir. Fang Yuan tentu saja harus memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan warisan jalur keberuntungan.